Jadi yang mau diceritakan di sini apa? Di Google. Coba ketik di Google. Manusia ada di saya planet. Saya ada perangkat ada. Satu lagi, soalnya tidak. Saya lagi jualan. Jadi HP yang satu masih di rumah. Kalau pulang saya nanti saya keluarkan semua. Yang direvisi ya, tahun 1924, ada 2018, ada tahun sekian. Kasih itu semua kata-kata yang berbeda-beda loh. Bukan kasihan. Oh, enggak. Saya enggak bodoh, justru saya dibodohin dari dulu. Kakak buka kok bisa Google. Ya? Kok bisa manusia ya begini ya? Kok bisa datang ada. Putusan itu untuk menggenapi hukum Taurat, tetapi datang si Paulus Botak mengatakan dengan matinya si ini di kayu salib hukum Taurat ditiadakan. Masya Allah. Gimana itu? Hasbun aja ya kakak ini, Asalbun. Enggak hasbun. Kakak itu enggak. Aduh maunya saya di sini ada satu orang lagi ya, membuka di mana ayat-ayat yang mengatakan bahwa si Paulus bilang dengan matinya si ini di kayu salib hukum Taurat dibatalkan. Nah, sementara di Perjanjian Baru dengan kedatangan dan lahirnya si ini untuk menggenapi hukum Taurat. Itu macam mana itu? Mana yang bisa dibenarkan tuh? Kakak maunya yang mana dibenarkan? Kau saya tanya, tapi kan kau masih imani. Saya sudah tidak imani karena saya sudah dibohongi. Kakak aja yang merasa dibohongi, kak. Memang iya. Kasihan kakak loh, serius. Enggak, kok kitab suci ya kasian, menceritakan berbau porno ya di Kidung Agung, di Yeskiel. Aduh, masya Allah, sempat saya bacakan sama anak saya. Dan aduh, gini sebelum ke situ kita dan kenyataannya di Indonesia ini kayak mana? Aduh, ada nggak? Tidak usah di Indonesia sekarang kita menengok di Bible, menengok di Bible, bagaimana itu semua? Bagaimana yang itu semua? Itu Ustaz, aduh, mengerikan. Yang ada itu Ustaz mencabuli santrinya. Jangan pernah menyalahkan agama. Yang disalahkan itu oknumnya. Oke? Kok oknum? Loh, iya benar. Ustaz, kau yakin gak? Enggak ada pendeta-pendeta yang cabul. Banyak yang cabul. Mereka tidak membenarkan poligami karena apa? Satu, mereka tidak mau bertanggung jawab sama yang kedua. Terus yang berikutnya, mereka tidak mau ribet sama bini yang kedua padahal sebenarnya ya dengan dari dengan cara yang halal itu mendapatkan rezeki yang baik. Tapi ini enggak. Ada satu kasus saya cerita ya. Ini perempuan Kristen, suaminya Kristen. Si laki-laki ini yang sudah berumah tangga ini, yang punya istri ini, dia menghamili anak gadis orang. Otomatis dituntut. Kami ini anak saya. Ini anak saya. Pergilah ke gereja kan. Udah hamil 5-6 bulan, pergilah ke gereja. Baru tolong Pak Pendeta, nikahkan ini soalnya anak saya sudah hamil. Oh, enggak bisa, dia sudah punya istri. Jadi bagaimana solusinya? Harus diceraikan istri pertamanya. Pergi lagi ke pendeta yang berikutnya. Bagaimana solusinya? Oh, harus diceraikan dulu lagi. Ujung-ujungnya apa? Kalian menentang poligami tetapi mensahkan cerai kawin. Cemananya itu? Ujungnya kumpul kebo. Enggak kasihan aku. Bang Handi, jelaskan Bang Handi. Dia bilang katanya Bible tidak ada direvisi. Bels, kau dengar baik-baik ya. Kalau katamu nggak ada Bibles direvisi, biar kau dengar baik-baik. Direvisi, bro. Bible itu. Nggak, agamamu apa? Islam, bro. Di dalam Perjanjian Baru Allah. Terakhir kan di dalam Bibelnya Allah, sementara di dalam Yunaninya Theos. Kurios, revisi namanya coy. Noise. Jadi gini ya. Lagi di jalan, makanya tadi diam aja bentar ya. Iya diam aja yang ngomong. Baru saja. Sebentar bro. Dengan Yesus itu sama nggak? Yesus sama, kita dengan Yesus sama-sama manusia. Kenapa? Itu aja kan udah nggak jelas kalian.
sama kita manusia begini ya. Kalian dengan Yesus, sedangkan kalian meminta pengakuan dari kami. Kami udah berapa kali bilang enggak sama. Enggak sama, baik. Terus kenapa di kalender? Tapi kalian selalu ya, dipaksa dengar, gitu loh. Ya, dengar sama. Ih, enggak dipaksa. Cuma jangan dihilangkan anak Bunda Maria itu. Gitu ya. Yang menghilangkan itu, siapa? Anak orang itu. Sekarang ya, tertulis di gini aja, kalau kita mau cari pembenarannya dari awal aja kalian udah beradu loh. Kenapa? Serius? Ditanya-tanya dari apa? Manusia pertama aja. Jangan ke manusia pertama dulu, Yesus aja sama Nabi Isa gini, kita bahas. Ada enggak tertulis di Quran orang abang habis Yop. Adam? Ya kan? Enggak usah ke Adam, orang. Katanya mau bahas. Enggak gini, habis Adam Hawa. Dengan ya, saya bicara dulu ya, boleh. Boleh enggak saya bicara, lu dengerin. Nah, lu bicara, gua dengerin. Enggak, abang jawab dulu. Di Quran abang itu, ada enggak nama dari istri si Adam? Sebentar ya, ini enggak, bukan mengade-ngade kalian kan? Ini saya mau bicara. Ah, cobalah, jelaskanlah dulu. Ada enggak, itu aja. Kamu bertanya, orang enggak jawab, kamu ponis. Gimana kamu? Kamu sebenarnya ini habis minum kalpanak. Ada atau enggak ditulis di Quran abang itu? Habis minum kalpanak apa kamu istrinya ya? Istrinya si Adam itu si Hawa. Siti Hawa. Ada enggak ditulis di Quran abang itu aja? Ya, itu enggak ada. Awal aja. Enggak ya. Ada kan? Udah, muradur sudah. Ya, masih mau ngomong? Sudah selesai ngomong ya? Saya mahal awal udah murah dulu. Ini mahal loh HP saya. Namanya istri Adam aja kalian enggak tahu, tapi kalian bilang Siti Hawa, tapi enggak ada tertulis. Biarin dia ngomong. Biarin dia sampai kehabisan. Iya, Siti Hawa. Sampai di mana sih ilmunya gitu dia ngomong? Habis nanti bahannya. Udah selesai. Nah, ngomong. Udah, ya, oke. Begini ya, topik kita hari ini tidak membahas Adam dan Hawa. Topik kita tadi saya dengar itu masalah revisi, terus kau pindahin Nabi Isa dan Yesus, pindah lagi ke Hawa, nanti kau pindah lagi ke Pak Lamsen dengan Ibu Uti, pindah lagi nanti Rudy Yohanes sama Pak Ujong yang mana Raja Donasi, kamu kok pindah-pindah gitu loh, oli bekas dengan oli biasa ya, kampas rennya cakram Bang Andi, lanjut aja gitu. Bang Andi, katakan aku mau ketawa, lanjut aja Bang ya, pindah-pindah, Mak, dengerin gantian bisa Amerika. Jadi di Amerika tanya, apakah orang itu kenal Yesus? Pasti dia bilang Yesus. Abang pergi ke luar negeri, nama Yesus itu beda-beda loh. Kenapa beda-beda? Ya memang karena memang itu gelarnya. Oh, nama gelar. Oh, berarti nama Allah abang itu bukan gelar ya? Kalian yang buat, memang itu namanya Allah. Oh, gitu. Nama gelar ya. Belajar di mana? Belajar di mana deh kalau nama itu gelar? Aku tanya dulu. Tanya dulu. Jangan tanya melulu kau. Berarti nama Allah kalian itu bukan gelar. Dia memang dia udah abang dapatkan jadi ini Allah. Ini kenapa gitu ya? Kenapa ya botol dipelihara? Nama Allah itu bukan gelar. Orang dia sebut nama dari awal. Terus, baru gimana sih? Oh, berarti di, Allah itu memperkenalkan sama abangnya. Akulah Allah. Ya iyalah, nama aku lah Allah. Iya gitu iyalah, ya. Iya. Terus kalau Yesus memperkenalkan, kapan Yesus memperkenalkan dirinya? Akulah Yesus Kristus. Ada enggak? Ada. Ya kan aku bilang tadi nama itu gila. Ada. Ada atau tidak? Ya akulah Yesus Kristus. Enggak. Ada enggak memperkenalkan? Nama itu gila. Akulah Yesus Kristus yang kau harus sembah. Karena aku ini adalah anak Bunda Maria yang dilahirkan di kandang domba, kemudian bayi ini dibungkus kain lampin, ditaruh di palungan. Terus siapakah yang sembah aku waktu aku bayi? Apakah ibuku menyembah aku waktu aku disusui sama ibuku? Waktu aku ngompol, adakah yang sembah aku? Sedangkan aku ini belum dibersihkan ngompolku sama ibuku. Apakah sebenarnya aku ini sudah menjadi Tuhan waktu aku masih bayi? Saya juga bingung sama diriku sendiri. Tetapi alangkah anehnya, orang-orang menuhankan aku, padahal aku ini hanya utusan Tuhan. Inilah orang-orang di dunia ini berusaha mengarang-mengarang cerita bahwa aku nanti mati disiksa di salib, kemudian aku demi dijadikan Tuhan. Ini orang-orang ilmunya dari mana semua ini? Kalau tidak ada penyaliban, kalau tidak ada pembunuhan di salib,
kau itu bro, kau tidak punya Tuhan. Jadi kau harus bunuh dulu anak Bunda Maria, baru kau punya Tuhan. Bayangkan kau ini, bodohnya kau itu. Coba kau bayangkan, kau bunuh anak orang, baru kau tuangkan. Kau itu benar-benar kau itu. Enggak, kau ceritanya, tapi kau bisa bisa kau kayak apa? Mana? Bisa kau mengartikan pakai otakmu sendiri loh. Siapa yang bunuh anak orang? Siapa yang bunuh anak orang di salib? Siapa yang bunuh anak orang? Kau mengartikannya pakai otakmu sendiri. Kau menyesatkan agamamu juga itu. Siapa yang bunuh anak orang coba di salib? Coba kalau tidak ada orang, kalau tidak bunuh anak orang di salib, pasti kau enggak punya Tuhan karena kau bunuh anak orang. Coba. Kalaupun ku jelaskan, yang ada kau itu. Kamu enggak bisa jelaskan karena kau enggak punya Bible. Kamu kan enggak punya Bible. Bible kau mana kau? Tidak kau punya Bible, saya punya Bible di sini. Nah, makanya kau jangan bunuh anak orang. Baru kau punya Tuhan. Kau bilang tadi, katanya Nabi Isa sama Yesus berbeda. Tapi kenapa kemarin kau memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih? Padahal di gereja-gerejamu itu banyak nama. Gereja Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih. Padahal kau bilang Isa Al-Masih sama Yesus berbeda. Tapi kenapa masih ada gereja Isa Al-Masih? Siapa yang berbeda? Siapa yang bilang berbeda? Oh, berarti siapa? Aja yang membuat pakai otakmu sendiri. Berarti gereja, berarti Nabi Yesus itu sama dengan Isa, sama? Isa yang mana? Isa Islam atau Isa yang mana? Kalau Isa yang di Quranmu ya beda lah. Ya, memang selain kau di Al-Quran, Isa yang mana? Selain di Al-Quran. Makanya tanya. Selain di Al-Quran masih jauh, ada Nabi. Sama-sama kan Isamu. Kalau Isamu ya beda, jauh. Ya, jauh. Beda. Tapi kenapa ada gereja Isa masih? Kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Aku bilang, kau pergi ke Amerika. Kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Ada Handi seleget. Jangan kabur ya, Handi. Turun di bangke curut ini. Tunggu, terserah kau mau bawa berapa orang sekampung juga boleh. Ngapain? Kau juga boleh. Ngapain? Kau kan di Medan. Mau berduel maksudmu? Enggak, terserah kau. Jadi duel. Aku mau jumpa kau. Kau bukan sebentar dulu mau debat mau diskusi kok. Ayo. Oh, maksudmu mau ngajak seperti kau seperti binatang itu. Dino, sing tau niko sayang resol.
Kalau kalau kau pas atribut agamamu main kita yo. Kalau lepas atribut agamamu, eh anjing babi bangsat. Kau lepas atribut agamamu main kita yo. Ayo mana kau mau jumpa? Lepas atribut agamamu main kita di rumah. Anjing, anjing monyet, monyet. Eh monyet, siap siap. Ayo anjing, monyet keluar. Di mana kau? Di mana? Di mana? Udah ini siapa sih? Berisik-berisik udah dia. Berisik, woi. Berisik udah. Makanya SD. Di mana? Udah stop. Enggak, dia tadi, Bang. Dia menghina Mbak Abang. Ya, kuakui Abang adalah guruku ya, Bang ya. Dia sudah menghina Abang. Katanya berani di kandang. Aku tantang dia, Bang. Mau di mana dia bawa? Dia mau. Di kantor polisi ayo, di rumahnya ayo, di gerejanya ayo. Silahkan ayo. Aku mau sama dia. Dari dulu, Bang, ku cari-cari dia enggak berani, Bang. Katanya dia ngaku orang Medan. Ayo, di mana? Ayo. Aku sendiri aja. Iya, Allah ya, aku hebat, sendiri datang. Kau hebat. Kau diam dulu kau diam dulu, Bel. Diam kau, Bel. Kau lagi, kau mau di mana kau jumpa? Di mana kau? Ya, sabar. Iya, kau hebat, Dok. Sabar. Apalagi? Kau yang pegang bumi. Kok Erik tiba-tiba naik, kok tiba-tiba emosi? Kenapa sih, Rik? Enggak. Udah lagi kau. Udah istirahat diam dulu, Risik. Sebentar ya, saya ngomong dulu ya. Lanjut, Bang. Bel, ini bukan urusan lu, diam dulu. Ini sih haleluya ini tidak pernah bersahabat kalau diskusi. Aduh berisik Aduh. Gema Islam. Ya. Ini orang ini selalu berbicara menghujat sepanjang hari. Sudah bertahun-tahun dia, Bro. Kamu harus tahu dia. Ini tidak pernah bersahabat. Mari kita diskusi baik-baik. Enggak menyerang terus. Gitulah ya. Dan tidak laku. Tidak laku dia. Gitu ya, sesama Kristen aja dihajar sama dia. Jadi dia itu di mana saat masuk satu tempat dia selalu cari musuh gitu loh. Nah kalau saya mengatakan gini, kalau dia memang punya tenaga, punya kemampuan apapun itu, saya udah kasih alamat, saya di Jakarta Jalan Percetakan Negara nomor 2 gitu ya, nomor HP saya ada di live di channel saya, gampang dihubungi. Dia kalau ketemu saya ongkosin dia pesawat PP, saya berikan dia tempat tidur di hotel, gitu loh. Apalagi, tapi jangan salahkan. Kenapa? Kau diam dulu. Tapi jangan salahkan saya. Kalau pulang, tinggal giginya 2 di depan, yang kiri kanan habis. Serius. Tanda tangan dulu, gitu loh ya. Ini jadi makanya kalau bicara itu nggak usah banyak bicara gitu loh. Ini saya Andi Selebes, saya orang Bugis, saya ada di Jakarta ya. Siapa yang mau Bugis ini, sebentar dulu, saya nggak ngomong sama lo. Nah saya orang Bugis, saya di Jakarta, alamat lengkap, coba haleluya sebutkan alamat lengkapmu dibawa, lu tulis di situ. Berani nggak dia? Nggak berani dia. Cuma beraninya di dunia maya. Makanya teman-teman, orang kayak gini nggak usah dinaikkan di kompal muslim. Lebih baik buanglah sampah pada tempatnya. Bikin naik darah aja gitu loh. Jadi saya himbau kepada kompal-kompal kayak Kiamat, nggak usah ditemani lah. Haleluya kayak begini, ganti-ganti nama dan semuanya, nggak usah lah, nggak ada gunanya gitu loh. Kami mayoritas loh, kita nggak butuh orang kayak begitu. Iya, nggak butuh gitu loh. Ya makanya tuh saya nggak mau bikin komal, malas ngurusin kayak ginian, nggak ada gunanya. Ya sorry Pak Erik, nggak usah emosi lah, orang-orang kayak gitu nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa Bang, aku udah lama sama dia Bang, kepengen kali aku Bang, serius. Aku tantang dari mana, di rumahnya ayo, di gereja ayo, di kantor polisi ayo, silahkan ayo. Dia mau ya, di mana, mau di lapangan juga boleh. Tenang kau Bes, bukan ngomong sama kau, aku benam kok nanti. Masalahnya tadi kami ngomong membahas tentang Isa yang mana loh, datang kalian ini bukan masalah aja. Aku bilang nantang orang, siapa yang nantang kau? Enggak, kau jelaskan aja Tuhanmu, udah selesai. Enggak, kalian kalau mau berkelahi lewat DM jangan lewat sini, kami lagi membahas enak-enaknya. Datang kalian kayak cacing kepanasan, masuk tantang sana tantang sini tantang sana.
lewat DM kalian, udah perlu kalian video call lewat WA. Ah, itu baru jantan. Enggak berani dia. Enggak berani. Enggak berani. Rumahku berarti di Simalingkar A. Rumahku di Simalingkar A. Bacot. Kan gitu aja. Ya, rumahku di Simalingkar A. Jangan bawang. Nomor 12. Bel, aku nomornya, nomor HP saya jelas. Ya. Kalau kamu ingin mempertemukan saya dengan dia, nomor HP aku akan di channel aku. Di sini enggak boleh nyebut. Ada yang tahu nomor aku, ketik di bawah. Nah, lu tulis itu, lu telpon gua, lu telpon juga dia, kita bertiga. Lu jadi wasit. Lu jadi wasit biar gue habis-habisan sampai pagi sama dia, lu jadi wasit. Masalahnya, nah, bos. Ya, bentar dulu, dengerin dulu. Dengerin dulu. Itu enggak akan terjadi. Ngapain kau kor-kor di sini? Enggak akan terjadi. Berarti enggak berani dong. Sama aja kau. Gimana ya? Kau ngomongkan kayak gitu. Kayak ngomongnya enggak masuk akal kayak gitu loh. Enggak, ini kita. Ini kita tantang. Saya ya, bisa jadikan. Dia enggak akan datang. Berarti basi dong, eh, sorry. Berarti orang itu kayak mana? Ini sosmed lo. Berarti dia enggak bisa apa-apa dong, cuman begitu doang. Bukan enggak bisa apa-apa. Kenapa? Nah, misalnya aku nyuruh kau jumpai aku di sini gini. Emang enggak rugi kau menjumpai orang? Enggak rugi ya, saya. Enggak ada. Enggak rugi. Kau enggak ada. Coba kau undang saya. Kecuali kau jumpai, dikasih 50 juta iya, dijumpai. Enggak ada ruginya, bro. Ini membela, ini dia penghujat, bro. Ini dia penghujat itu. Halal itu kita belajarkan kopi. Halal dia kita kasih kopi pahit. Habis kopi pahit baru sekalian gelasnya gitu, bro. Halal dia minum gelas. Membunuh, enggak ada yang halal, bro. Nah, kalau minum gelas enggak mati dia, bro. Enggak. Kalau minum kopi dua sama gelasnya enggak mati dia. Cuma jadi larang membunuh, enggak ada preman-premannya di zaman itulah. Ini. Janganlah di sosmed kalau... ini kita maunya diskusi aja, nggak usah kau di mana ya, masalahnya dia nggak bisa diajak diskusi gitu loh. Padahal Bels dengar dulu Bels, masalahnya dia nggak bisa diajak diskusi, dia orangnya sudah, kami sudah paham dengan dia, sudah tahu kami dia itu bagaimana Bels, makanya dia selalu menyerang kami, menghina, menghujat, terus dia kor-kor. Ayo udah. Kalau sama kau sementara nih beda dengan dia, enggak kami samakan antara kau dan dia. Gitu. Oke, orangnya sudah kabur, terbirit-birit. Pecundang. Lanjut diskusinya. Ya, jalan bawang Simalingkar A nomor 12, datangin kalau mau. Catat. Jalan bawang nomor 12. Enggak gini aja, bro ya. Jangan, kalian nggak percaya. Dengerin. Nah, kalian sama ngomong sama orang gila, nggak akan ditemui. Ya udah. Oke, mantap. Ya mantap. Kalian pun kalau gila, misalnya aku suruh datang, nggak akan kalian temui. Karena ini sosmed, rugi semua. Yang kalau kita jumpai dia, yang ada rugi. Nggak ada ruginya kalau saya untung saya. Nggak ada. Duit saya banyak, nggak rugi. Iya, kalau bisa kau bacot. Kalau nggak bisa kau bacot, dia bisa. Mana? Bisa. Kalau ketemu sama saya bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Di sosmed, bro. Gak usah sosmed. Iya di sosmed. Gitu. Dengerin. Di sosmed nggak bisa. Tapi kalau ketemu bisa. Setuju kalau di sosmed nggak bisa. Nggak nah, bisa dijumpai. Pasti dapat titiknya. Nggak bisa. Kamu tuh diam eh. Lu tahu nomornya enggak, bro? Jangan. Bro, lu tahu enggak nomornya dia itu? Haleluya. Lu tahu nomornya? Lah, kalau gue aku kan enggak kenal juga. Ya udah kalau enggak kenal ngapain kamu ngomong? Ternyata kita tadi ngobrol. Ya udah. Orang ini ngereco. Siapa yang mulai ngereco coba tadi? Siapa? Yang enggak tahu aku, yang orang juga masuk langsung tantang-tantangan orang kayak anak kecil. Iya, terus yang baru masuk tadi itu yang nantang langsung siapa? Yang enggak tahu, bro. Orang juga suara-suara orang. Barusan di depan matamu dia yang mulai naik duluan menantang saya kok. Gimana sih? Kamu kok pura-pura lupa yang baru terjadi? Baru terjadi beberapa menit yang lalu kamu langsung. Bang Budi, Bang Budi. Pura-pura enggak tahu. Handsetnya Bang Bud, Pak, handsetnya bermasalah, Bang Bud. Oh iya. Gitu ya, Bless. Kembali ke topik ya. Kamu tadi ke topik. Iya. Jelas orang. Gereja Isa Almasih itu, siapa di Gereja Isa Almasih? Iya, itu gelar, Bang. Kok gelar? Makanya aku bilang tadi. Isa Almasih itu yang mana yang Abang maksud? Gak iya, yang Isa yang Abang di Quran, iya. Kak, berbeda. Oke. Okay. Yang Isa Almasih yang di gereja itu Isa siapa? Yang di gereja ya Isa kami, Isa Yesus. Jadi Isa sama Yesus sama?
pusing. Guling-guling. Yang mana? Iya, yang di gereja. Yang di gereja itu, Abang. Yang di gereja itu lo tertulis Isa Al-Masih. Siapa itu Isa Al-Masih itu? Pergi Abang ke Amerika sana. Yesus Esa, itu bukan Yesus. Kenapa ke Amerika? Gereja Isa Al-Masih itu. Abang tahu kalau nama Yesus itu berbeda-beda di setiap negara. Jadi kita harus tanya dulu, dia ngomong Isa yang mana? Kalau Isa yang di Quran, Isanya Islam, ya bedalah. Memang ada Isa di Bible, ada Isa di Bible. Dari kelahirannya sampai kematiannya pun beda, cerita. Bro, ada Isa. Bro, dengerin. Emang ada Isa di Bible? Ada. Di Bible ada Isa namanya. Ini ada. Indonesia, jadi bahasa Indonesia, dia Yesus. Terus Isa itu siapa? Lah, Isa yang mana? Makanya aku tanya. Isa yang ada di gereja. Isa yang ada di gereja. Yang dipakai di gereja. Yesus. Oleh oh, jadi gereja, Isanya Kristen ya Yesus. Oh, Isa juga. Isa adalah Yesus juga. Mesias juga dia. Jadi Isa dan Yesus sama. Isa dan Mesias pun sama. Oh, sama. Mesias dan Yesus. Nah. Yesus dan Yesus. Sama. Oh, jadi Isa yang ada sama. Ini, ya. Isa yang ada di gereja sama dengan Yesus. Jadi tapi Nabi Isa jangan dengerin dulu, ganti ya dulu dengan Yesusnya kami. Iya dengerin nanti dulu ketemu dia. Iya dengerin dulu. Jadi Isa Al-Masih yang ada di gereja sama Yesus Kristus sama, tapi Yesus Kristus dengan Isa Nabi Isa alaihissalam di Al-Quran beda. Hebat kan? Hebat ya, lu. Iya hebat lu. Bukan hebat, kita baca aja dari lahirnya sampai wafatnya, beda ceritanya. Jadi gimana mungkin? Sebentar, Isa Al-Masih itu lahir di mana, bro? Isa Al-Masih lahir di mana? Coba, nggak tahu, nggak sekolah nih. Isa Al-Masih lahir di mana? Lucu lo, abang nanya kayak gitu, saya karena kan. Berapa kali ku tonton blokir permanen ini? Jangan bawa-bawa itu. Kali nanya itu. Enggak pernah baru enggak berhenti nanya itu sama baru hari ini saya pentas baru hari ini. Atau gini nih, saya permudah. Isa Al-Masih itu nama ibunya siapa? Nama ibunya siapa? Lucu enggak? Isa Al-Masih itu ibunya namanya siapa? Ini enggak pintar-pintar aku kalau di sini. Kayaknya dia nanya yang kayaknya udah mulai jawab, kayaknya udah mulai kencing celana kau bro ini. Isa Al-Masih itu kencing di celana. Ini udah berkali-kali ya bang, iya. Kan sama orang. Aku juga ikuti. Gak pernah saya nanya orang ini, baru ini saya tanya. Isa Al-Masih itu nama ibunya siapa bro? Aku tunjukkan samamu. Iya, nama ibunya siapa lu tinggal sebut. Nama ibunya siapa satu? Gak perlu aku bilang bang. Saya kasih pilihan. Cuma saya kasih pilihan. Nanya kayak gitu kan. Saya kasih pilihan. Diskusi dewasa-dewasa aja lah. Saya kasih pilihan ya. Perlu kita namanya siapa? Nama ibunya Isa Al-Masih di Bible adalah satu. Poin aja. Uti Watimena. 2 + 2 sama dengan berapa? 2. Mikana. 3. Bunda Maria. 3. Bunda Yosef. Saya ulang ya. Nama ibunya Isa Al-Masih yang ada di Bible, menurut kamu di Bible nih, pertama A. Uti Watimena, B. Mikana, C. Lina Wijaya, D. Bunda Maria, C. Bunda Yosef. Pilih salah satunya. Ada E nya lagi. Nora Patmawati. Bang, bukan C lagi Patmawati, bang. E lagi ya. Iya. Iya, Nora Patmawati. Sebutkan dulu namanya, nama ibunya Isa Al-Masih. Saya nggak melahirkan anak Tuhan. Enggak, dia kan buat pertanyaan. Jadi ada E-nya. Setiap pertanyaan sampai E dia. Bukan ya, sampai E, saya tambahin E. E jendela. Nora Patmawati. Ya udah, Nora Patmawati. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya ulang ya. Siapa nama ibunya Isa Al-Masih yang ada di Bible? A. Uti Watimena, B. Mikana, C. Lina Wijaya, D. Bunda Maria, E. Nora Patmawati. Silakan siapa pilih? Aku pilih E. Nora Patmawati. Wih, berarti nggak ada pilihan itu bang. Berarti Nora Patmawati adalah ibunya Tuhanmu. Udah bang, kita tunggu poin aja. Sekarang saya tanya, lu diam dulu. Lu diam dulu. Apakah ibu Nora? Lu saya mau tanya ibu Nora. Apakah ibu Nora pernah melahirkan Tuhan?
Jawab, Bu. Bu, putar otak kamu. Oh, enggak pernah ya? Berarti salah dong dia. Katanya enggak. Katanya ibu yang melarikan tuannya si Bles. Aku kamu. Enggak ngaku-ngaku dia. Eh, tadi barusan Anda ngomong loh bahwa Nora Fatmawati itu melahirkan tuanmu loh. Iya. Iya. Makanya Bu Nora ini harus ngaku. Sekarang saya persilakan kau menyembah ibu Tuhan. Silakan sembah dia. Ya udah ku sembah dari tadi belum menyembah Nora Fatmawati, belum cerminnya itu. Ternyata dari tadi saya kok kutuk kau di tiang salib, kau baru tahu kau. Ternyata dari tadi saya ngomong sama orang gak waras ya. Aduh, ternyata dari tadi saya ngomong sama orang gak waras. Udah aku sembah, ibu mau bunuh aku lagi. Lucu ibu ini. Astaga. Ibu mau diagungkan enggak? Lu sebenarnya lu ya lah sih bro, lu gak punya apa-apa tapi diskusi, mending kamu turun memalukan lo bro kau itu. Masalah aja pertanyaan itu bro. Gak jelas kayak gitu loh. Pertanyaan itu kayak pertanyaan untuk anak umur 5 tahun kayak gitu loh. Siapa begitu ibunya? Di mana dia lahir? Isa itu enggak perlu ditanyakan. Langsung to the point aja. Oke, saya to the point ya. Saya to the point ya. Gini nih, lu dengerin gue nih. Saya mau jadi pendekar hari ini gitu ya. Di dalam Bible itu tidak ada nama Isa Al-Masih. Yang ada adalah Yesua Mesia atau Yesu, itu bahasa Aram. Bahasa sesuai dengan tempat kelahirannya anaknya Bunda Maria. Maria gitu ya. Jadi Yesus Kristus itu Yunani. Tuh. Jadi kalau kamu menyamakan ada Isa Al-Masih di Bible, itu namanya kamu mengarang. Ibarat kata kamu habis minum kalpanak, langsung orang nanya, kamu asal jawab. Ya, itu. Jadi, apa maksud gereja itu ada namanya Isa Al-Masih? Untuk nipu-nipu. Ya, apa maksud kenaikan Isa Al-Masih? Nipu-nipu. Judulnya kenaikan Isa Al-Masih, judulnya gereja Isa Al-Masih, di dalamnya Yesus Kristus. Itu namanya 378. Nipu orang supaya terperangkap masuk murtad gitu. Jadi saya ajari kau, tidak ada namanya Isa Al-Masih di Bible. Tapi dipakai untuk nipu. Kalau kira-kira saya salah, kalau kamu punya ilmu, dibantai ini urusan. Bisa nggak kamu bantah urusan saya barusan nih? Kamu punya ilmu nggak? Atau saya tinggiin lagi? Saya tinggiin lagi ya. Saya tinggiin lagi. Di dalam Biblemu itu, Nabi atau Yesua Mesia, Rasul Tuhan ini, diutus ke muka bumi, khusus kepada domba yang hilang di Israel. Tidak diperintahkan dia pergi ke seluruh dunia. Gitu ya. Jadi ajaran Yesua Amasyia itu hanya untuk Bani Israel. Sema Israel Adonai Elohino Adonai Ehad. Coba kau setinggi ini. Coba kau ulangi tadi. Ulangan 4. Baru saja yang saya sebut. Kalau kau enggak kencing nana sebut. Pasti kau kencing nana. Enggak bisa apa itu. Sulit kau. Karena ilmumu di bawah standar. Di bawah garis kemiskinan ilmumu. Saya ulang kembali. Ya, kau kaya. Iya. Kau kaya, nah, bro. Bukan masalah harta, ilmu. Ilmumu itu dibawa garis kemiskinan. Kau kaya ilmu. Benar. Muslim pintar daripada lu coba. Pintar. Coba. Muslim pintar. Aku akui. Iya. Pintar. Coba ulang. Ha 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 ha!
Kata-kata saya, Sema Israel. Coba ulangi kata-kata saya. Adonai Elohim Adonai. Coba ulangi kata-kata saya. Bisa nggak lo? Itu bahasa Yesus. Ulangi dulu ini enggak. Sema. Bilang. Gimana? Kau pergi ke apa sana? Ke Papua sana. Kau tanya bahasa Papua Yesus apa? Pasti beda. Apa bahasa Papua Yesus? Apa? Ya kau tanya lah orang itu. Kau yang nanya lah, masa kau suruh saya? Kayak kami bahasa Justice, Justice namanya Justice. Siapa di Batak? Siapa namanya bro? Di Batak, kalau bahasa Bataknya. Di Batak. Di Batak itu siapa? Iya, terus kayak mana itu? Nggak, di Batak itu siapa? Batu, batu bang, batu, Allah. Batu bata. Itu Allah. Tahan dulu, biarin dulu, stop dulu, stop dulu. Di Batak itu siapa? Bro, makanya aku bilang. Weh, jawab dulu. Biar tahu. Di Batak. Di Batak itu siapa? Ya, jadi kau enggak konek-konek masalahnya. Kau hanya merasa lebih pintar. Bro, merasa di Batak itu siapa? Ya, kau sudah. Di Batak itu siapa? Yesus atau Bapak Yesus? Di Batak itu siapa? Yesus atau bapaknya Yesus? Di Batak itu siapa? Enggak, kau udah orang hebat. Orang pintar kau, serius. Iya, benar emang. Dulu, enggak ada duit dari sini. Di Batak, di Batak itu siapa? Lain, tapi weh. Hei, di Batak. Menurutmu siapa? Dari tadi ku tanya yang kau akan aja enggak ngerti. Baik, saya jawab ya. Karena kamu enggak punya ilmu di Batak nah, itu. Aku mau mentekling kapal dulu. Di Batak itu bukan Yesus tapi bapaknya Yesus. Itu loh. Dengerin baik-baik, kau harus belajar. Dengar, debata itu bapak. Lebih bagus aku mentekling kapal ada duitnya daripada mendengar kau yang gak jelas ini, gak ada duitnya. Oh, kau mau makan kapal? Mau makan kapal? Safety-nya ada duitnya ya kan? Daripada kau yang ku dengar. Buat kau. Gak ada pengalaman, gak ada duit. Yang ada kau kayak merasa pintar. Nah. Dibawa ke kapal kau nangis kau nanti. Hebat kali kau mau makan kapal, bro. Kalau orang-orang kayak kau dibawa ke kapal, ujamin kencing di celana kau. Orang saya ini pernah sekolah. Orang saya pernah sekolah kapten kapal, bro. Gimana kau? Iya, sekolahmu kan sekolah sampai jilat aja di pintu pagar aja. Kau itu adik saya. Kau itu adik saya. Saya ini chip. Iya. Saya ini chip. Oh, ini satu sedikit. Saya ini chip. Kau bertutur sedikit. Ngomong tuh sopan sedikit, woi. Kau tahu beda umur kau dengan dia. Ya kalau orang kayak gini, kayak mana mau dibilang? Gak bisa, gak bisa. Orang paling tua. Kita harus introspeksi diri. Koreksi diri, memang betul yang dibilang abang itu. Saya bukan membela karena apa. Yang dibilang abang itu betul, tapi kau gak terima. Kau kan orang yang sudah lebih tua dari kau lo, malu dong. Gak usah. Ada etika lah sedikit ya. Ini, coba lihat rumah kakak itu dulu. Pakai papan-papan kayak gitu. Apa enggak pusing kakak? Ya enggak apa-apa, kenapa emang? Ini kan tempat jualanku. Kenapa pusing aku? Ini kan kantin sekolah, orang sekolah kok yang dirikan. Kenapa mau pusing aku?
coba lihat ini. Ini masih di umur 23 tahun udah punya rumah kayak gini. Pusing enggak kalian? Pamer harta sekarang. Masya Allah. Enggak. Sekejap biar saja Allah sadar, akan mengambil itu. Nah. Kalau hidup itu enggak boleh terlalu rasis boleh kita. Siapa yang rasis? Ini teman banyak orang Bugis. Di Kalimantan ini banyak orang Manado. Terus ngapain sih kamu diskusi lintas agama ini? Lu mengerti Bible enggak, Bro? Enggak usah kemana-mana. Gak boleh kita terlalu rasis, Bro. Lu paham Bible enggak sih? Lu ngerti Bible tidak? Ya aku paling Pak. Aku paham Bible. Paham Bible. Coba bacakan Yohanes 17:3. Kalau paham Bible, bacain. Yohanes berapa? Yohanes 17:3. Nah, cobalah buka. Enggak bisa kalau aku membuka nanti yang ada enggak bisa ngomong. Buka kamu keluar dari TikTok. Kira-kira bisa ngomong kalau gini aja. Bible. Yohanes 17:3 itu kamu pernah baca atau belum? Yohanes 17:3. Yang bunyinya karena begitu besar kasih Allah kah? Lah ketawa. Bukan, salah. Aku bilang di kapal kau nangis kau pasti. Kok nangis sih? Kok begitu sih? Yohanes 17:3 masa bunyinya begitu? Ya kalau tahu ya ngomong lah. Berarti kamu nggak tahu? Aku hafal semua di situ. Berarti nggak tahu? Aku hafal kayak gitu. Coba kau tanya bagian kapal biar ku kasih tahu. Berarti kau nggak tahu itu? Kau tanya lagi Yohanes. Katanya nggak punya Bible. Punya ngerti Bible nggak sih? Kalau karena begitu lah, besar, dengerin. Karena mungkin kau ambil Alkitab. Hanya membahas kau. Karena begitu besar kasih Allah itu adanya di Yohanes 3 nomor 16. Nah, kalau Yohanes 17:3 bukan itu. Nah, gitu. Kamu tahu atau tidak? Kalau tidak tahu, saya yang kasih tahu. Sopan lagi gue ini. Mau enggak saya kasih tahu? Tahu lah. Nah, saya kasih tahu. Tahu lah, Pak. Guru, manggil guru lah aku sama. Kasih tahu guru. Memang harus kau cuci. Memang kau harus cuci kakiku. Memang kau harus cuci kakiku. Hasil cuciannya kau minum supaya kau pinter. Iya, nah, sini nah. Aku minum Pak Pintar. Iya, nantilah kalau ketemu. Ya, Yohanes 17:3 itu. Dimana? Kenapa? Di mana tadi kau bilang di Jawa biar soalnya mau ke sana kami nanti nih. Di Jakarta Pusat. Ya, kalau kau anak kapal ya lagi berlabuh di Tanjung Priuk, lu tinggal telepon saya jemput. Oke? Okay? Tanjung Priuk ya. Jauh, Bro. Katanya mau berlabuh di Jakarta. Ya kan di mana pelabuhannya Jakarta? Pelabuhan di Jakarta namanya ya, apa? Di Tanjung Priuk juga kami. Kamu kan anak kapal. Pelabuhan di Surabaya namanya apa? Kalau kau anak pelabuhan di mana? Surabaya. Coba aku cek dulu. Baru cek. Surabaya. Iya, Surabaya. Cek dulu. Ya, aku kapal navigasi, Cok, bukan kapal penumpang. Ya minimal masih enggak kau kapal navigasi. Paham lah, minimal. Kira aku kapal feri gitu, kapal penumpang. Masa pelabuhan-pelabuhan internasional kau enggak tahu? Surabaya. Kalau Jakarta kapal navigator. Kalau Jakarta gua kasih tahu lah Tanjung Priuk. Kalau Surabaya Tanjung apa? Semarang Tanjung apa? Ya, aku cek dulu lah. Nah, kasih tahu lah kalau tahu. Ngapain ku cek juga ya? Tanjung Perak. Gini, Bro. Surabaya Tanjung harus, Perak. Gini, aku hanya ini ya, aku mau pergi ya. Ini ku bilang. Temanku di sini banyak muslim. Ya tapi udah enggak boleh kita bahas-bahas. Enggak boleh. Bahas kita boleh bahas agama orang. Tapi enggak boleh kita mengkonsepkan pakai diri kita sendiri. Sekarang kaya, kalau udah menghargai orang itu gitu loh. Siapa yang tidak menghargai? Aku bahas misalnya agamamu, tapi aku mengkonsepkan pakai diriku sendiri. Sakit hati enggak kau gitu? Emang kamu bisa membaca Al-Qur'an? Kalau mau bahas, kubahas bukan kubaca, kubahas loh. Bagaimana misalnya, membahas kalau kau enggak bisa membaca? Aduh. Ah, agak. Ini kalau kepintaran di atas rata-rata memang beda ya. Kamu mau membahas bagaimana orang membuat pesawat terbang, tapi kamu nggak bisa membaca Inggrisnya. Gimana kamu mau menjelaskannya? Yalah, kau hebat kalinya. Kamu mau membahas Al-Quran, nggak bisa baca. Gimana mau membacanya? Bagaimana?
Bang Andi kena peringatan. Aku itu HP-ku dari tadi di dalam tas, jadi aku nggak lihat ya siapa yang naik ya. Ini sekarang aku naikin. Itu diskusi santai aja ya. Meledak kamu gak usah minta naik lagi ya. Kamu cuman bikin ribut aja meledak. Ya. Kamu tuh menghujat. Bang Andi kena benet ya, kena peringatan dia. Diskusi seperti biasa aja ya teman-teman. Aku lagi di pasar. Ya, bentar sayang. Bentar. Belum aku bilang samamu, Kak Nora. Bang Andi nanti mungkin ganti akun itu. Kosongkan aja satu, Bunda. Berisik dia teman-teman ya. Berisik dia. Ini lagi ada perawatan yang gak benar. Cuma tahu tapi gak tahu. Gak bisa apa-apa tapi kalau ngomong muter sana muter sini. Apa kau bilang? Nah, itu udah ganti. Itu udah datang tuh Bang Andi. Kalauan aja Bang Andi. Jangan aku, masa aku berani sama cewek? Enggak, aku ngasih motivasi sama kakak. Ya, motivasi ya, kau sendiri yang masih dalam anggap. Kau masih di bawah garis kemiskinan ilmu, kok kasih motivasi orang? Iya, kau kaya ilmu, kaya si... Ini enggak berangkat mungkin ya. Ayolah kita bahas. Masa pelaut? Nama, ini. Kau anak pelaut, nama pelabuhan di Surabaya kau enggak tahu. Gimana ceritanya itu, anak pelaut? Lapet enak tuh, lapet enak itu. Anak pelaut kok nama pelabuhan enggak tahu. Gimana ceritanya, Bro? Kalau aku pelaut, aku harus tahu nama pelabuhan semuanya gitu. Ya minimal harus tahu, Bro, yang ada di Pulau Jawa gitu loh. Aduh. Kalau kita berlabuh kita tahu, kalau enggak berlabuh ya gimana mau tahu? Atau gini aja, nama pelabuhan yang ada di Kalimantan coba. Waduh, pada berisik semua ya. Kenapa sih banyak motor? Nama pelabuhan yang di Batu Licin, Batu Licin namanya apa? Kok kali pantal? Apa? Apa namanya itu? Batu Licin, di mana Batu Licin? Ah, Batu Licin Kalimantan, dia enggak tahu. Kalimantan apa itu Batu Licin? Aduh. Aku di Balikpapan lo. Ya, kalau Balikpapan nama bandaranya apa? Balikpapan. Bandara Sepinggan. Iya. Nama pelabuhannya? Pelabuhan Indonesia, Pelindo. Itu mah perusahaan. Enggak, pelabuhan Indonesia di sampingnya Pelindo. Iya. Ini enggak ngerti-ngerti kah? Iya. Simpel aja, enggak usah dipanjang-panjangkan. Harusnya kamu udah tahu. Di sampingnya Pelindo juga di belakang. Kira jadi ceritanya ini membahas ilmu terus pengetahuan ya, lagi, iya. Ilmu pengetahuan. Di sampingnya lagi angkatan markas angkatan laut. Nah, Batu Licin di mana? Batu Licin. Baru tahu juga aku ada Batu Licin. Oi, blues. Iya, blues. Blues. Oi, blues. Cek aman enggak? Kau itu sebenarnya kau itu salah tempat cuy. Kau kalau mau berbicara carilah orang yang bisa menghargai kau tuh. Karena sepintar-pintarnya kau, kalau orang itu nggak menghargain kau, kau tetap dianggap sampah tuh. Jadi kau cari tempat lain, mungkin diskusimu lebih baik tuh, lebih dihargai begitu. Kalau mereka sebenarnya kepintaran tuh, pintaran itu. Menurut anda yang diskusinya dia nyambung di mana, Bro? Satu arah bang, satu arah. Sekarang gini. Diskusi dia. Gini. Profesor, kalian menurut kamu langsung kasih. Di mana dia layak diskusi? Dengarin dulu. Di mana dia layak diskusi nyambung? Gak dihargai di mana? Di mana? Sekarang mungkin poinnya. Poinnya nih ya, nggak usah tele-tele saya. Kau jawab. Di mana? Yang kurang dia. Diskusinya nyambung dan dihargai di mana tempatnya? Tunjukkan. Ketika dia berbicara dengan orang saya yang saya nanya itu, dia. Kamu tadi mengatakan. Nah, ini Hendrik. Kamu cari tempat yang layak. Kalau ngomong jangan cuma kamu mau dengar. Ya saya tanya dia. Di mana? Di komal siapa? Sopia diskusi nyambung dihargai. Di komal siapa? Ngomong mulu. Di komal siapa?
kampungan, ini orang kampungan. Diego siapa? Tempatnya gimana? Dia bisa diskusi nyambung dan dihargai. Di mana tempatnya itu? Ngomong dulu jelas. Nah, saya kasih pilihan. Ya. Cuman kamu mau aja ngomong. Diego mal yang cocok ketahuan atau tempat yang cocok si Beles ini diskusi nyambung dan dihargai menurut Profesor A di pasar, B di pelabuhan, C di atas pohon. Silakan dipilih. Tuh, dia pandang rendah semua orang loh. Padahal yang anggap Anda tinggi hanya orang-orang bodoh tuh. Kamu tadi ngomong loh, di mana tempatnya yang cocok buat dia? Makanya begini, Anda selalu pandang rendah orang lain. Tempatnya yang cocok buat dia di mana? Itu aja taunya si Handi ini. Tempatnya yang cocok dia di mana? Bro, kata kondisi tempatnya yang cocok buat dia di mana? Buat 520 tempatnya yang cocok buat dia di mana? Jangan cuma tempatnya yang cocok buat dia di mana? Tempatnya yang cocok buat dia di mana? Ayo di pasar, di bengkel, di pelabuhan, gitu. Maunya apa sih sebenarnya? Enggak, tempat yang cocok di mana? Iya, profesor tadi yang kamu udah mau ngomong kayak gitu. Iya, makanya kamu itu layak di sini. Apa tadi pilihanmu? Si profesor tadi dengerin dulu, si profesor tadi ngomong bahwa tempatmu di sini gak cocok. Kamu di sini ilmumu gak nyambung. Jangan mau masalah ilmu. Kamu di sini ilmumu gak nyambung. Terus kedua, kamu di sini gak dihargai. Jadi saya tanya dia, tapi justru itulah gimana kira-kira tempatmu yang cocok? Bawa kasih dia tempat, profesor. Gimana dia? Ya tanya profesor dong. Profesor mau tanya, jangan lanjutkan. Udah aku tanya, aku tanya. Tanya. Di mana, bro? Apa tadi? Tanya. Udah apa tadi pertanyaanmu? Tendik. Ada profesor itu loh. Ulangi tanya dia. Iya, aku yang jawab, aku yang jawab. Jadi diam lu, Hendrik. Iya, di mana? Hendrik udah enggak ada tempat ya. Tempat. Kalau kamu enggak nyala tempat di mana? Enggak, lu haus speed banget. Di pertanyaannya ya. Enggak usah. Di mana? Ya udah. Tempat. Gua malas ngomong yang cocok jenis. Udah biarin aja dia ngomong sendiri. Kalau gitu mah, kalau kita enggak usah jawab kalau gitu mah. Di mana tempatnya? Yang cocok untuk si Bel diskusi. Dia kemauan dia aja. Di mana tempatnya yang cocok buat dia? Jawab. Itu argumentasimu dari awal loh. Ayo jawab. Tadi aku bilang sama Mandi. Di mana? Bang Andi, tadi aku bilang aku kerja aja. Aku kerja dulu, enggak ada uangnya di sini. Tapi kau ngewer aja. Blus. Nanya itu aja. Turunkan aja si Andi ini mah. Blus. Ngapain lu menurunkan gue? Enak aja ribet banget. Jadi orang ngomong kamu menjak-jak mulu enggak gimana? Lu enggak ngerti topik. Kalau enggak ngerti bahasa Indonesia kau. Iya justru kondisikan kamu dia ngomong kamu potong. Tapi ngomong. Dia enggak jawab. Tinggal dia ketemu tempat. Udah, kamu diam pasti dia jawab. Ah. Ya oke, saya dengar pertanyaannya. Dengar pertanyaannya ya. Di mana tempat yang cocok diskusi si Bel? Di mana tempatnya yang cocok? Di mana? Tempat di mana? Jawab. Iya, aku jawab. Diam kamu. Diam. Hendrik lebih cocok diskusi di kebun binatang. Loh, ini kan menghina kan ini? Jangan gitu. Nah, hebat kan? Baik, saya jawab. Iya, tanya baik. Kebun binatang itu adalah tempatnya Yesus Tuhanmu dilahirkan. Iya, oleh agama kau. Di mana Yesus dilahirkan kalau bukan di karena domba? Bercanda kepribadianmu, jangan ke agama, itu menyangkut semua. Di mana Tuhanmu dilahirkan? Di kebun binatang apa deh? Di mana Tuhanmu dilahirkan? Pokoknya kalau sejak kau menghina, kau menghina Tuhanmu. Di mana Tuhanmu dilahirkan? Kau tanya aku. Iya, di mana Tuhanmu dilahirkan? Kalau aku bilang aku muslim, kau mau hina Tuhanmu sendiri. Di mana Tuhanmu dilahirkan? Kamu menghina Islam gitu loh. Di mana Tuhanmu dilahirkan? Kampungan banget. Anda Malik, di mana Tuhanmu dilahirkan? Ngapain? Aku jawab juga, kamu sendiri juga tahu. Berarti di kebun binatang kan?
Enggak juga. Siapa yang ngomong? Kandang domba itu tak. Kandang domba itu tak. Kamu dengar dengar saya ngomong, Handi. Kamu tadi nanya di mana si Bless itu cocoknya? Ngapain kamu tanya si profesor si Bless itu di mana? Dia, dia mengarahkan kepada saya bahwa saya cocoknya di kebun binatang. Ternyata kebun binatang itu tanpa lahirnya Tuhan. Bagaimana itu? Bagaimana enggak usah kait-kaitkan ke agama lah. Gini, gini. Udah. Andanil, si ya. Henry ini Tuhan dari segala Tuhan, derajat di atas Tuhan. Mengaku ini profesor mengaku Muslim katanya tadi, mengaku Muslim. Saya Muslim kenapa? Mengaku Muslim dia, ya. Dia nggak mungkin mengaku kalau nggak. Mengaku dia. Muslim, ah? Ya, ayah ibu saya orang Muslim tuh. Coba kau sadar, coba kau sadar. Ya, ateis itu, ateis, ateis. Tuh dengar ya, coba. Cuma gini ya. Coba, nggak usah gini, nggak usah gini. Saya tes kamu. Karena si Hendrik ini beneran. Dia ngaku ateis. Ngaku ateis kemarin hari ini ngaku Muslim. Karena saya jadi kemarin ngaku ateis, sekarang aku Muslim. Kayak gini nih. Kemarin ngaku ateis, ngaku Muslim. Kau ini malu-maluin orang-orang Muslim beneran. Bagaimana kalau kau bagaimana kalau kau ketemu saya kalau kau nggak suka dengan saya mau nggak ketemu dengan saya boleh di mana kau mau percetakan ya, negara 2 nomor 16 datang sekarang ya tuh gua yang suruh nyamperin lu. Lu saya nyamperin lu alamat lu saya nyamperin lu alamat lu di mana ya di nama nih monyet lu diam kamu ngapain nih dengar mana diam di mana alamat lu saya datang alamat di Lampung Wai Kanan Wai Kanan Kecamatan Blambangan Umpu. Blambangan apa? Catat-catat. Blambangan Umpu. Blambangan Umpu. Di kampung. Kasui. Kasui. Terus? Ya. Terus? Desa Pasar Bawah, RT 3. Tahu Pasar Bawah? Tahu saya. RT 3, RW. Enggak ada RW. Nama lurahnya siapa? Nama lurahnya Saput. Saput. Saput siapa? Iya, Saput. Saput. Datang ke sini. Saput. Ini saksinya banyak ya. 5 menit saya temu. Sebentar. 5 menit saya temu. 540 view. Sebentar. Saksinya kalau si Hendrik enggak ke sini. Kalau kalian ketemu dia atau ketemu dia di real. Nomor telepon lu. Nomor telepon lu berapa? Ntar gua tengok pula nomor teleponnya. Nomor telepon. Awas Sherlock enggak ke sini. Sherlock ya. Sherlock. Nomor teleponmu juga kasih juga. Ketik-ketik Hendi. Halo. Gak hadir kalian. Hah? Apa? Kondangan. Oh, ini ada perintah. Minta tolong nanti. Bentar ya. Belum lihat semua. Tolong cari itu. Halo. Oi, berisik, di-mute dulu itu. Di-mute. Ini ada alamat. Ini tolong yang di-mute ini, di-mute dulu ini orang. Ada alamat Wai Kanan. Iya, tolong cari orang, cari Wai Kanan. Nanti aku iya. Ya, Wai Kanan, Kecamatan Pelambangan, Empu, Kampung Kasui, Desa. Aku kirim nanti nama lurahnya Saput. Ya, nama aslimu siapa? Nama aslimu siapa, Bro? 5 menit ketemu. Oh, 5 menit ketemu. Nama aslimu siapa? Widi. Widi ya. Kerjamu apa? Kok tahu mau tahu semua? Ya biar cepat ketemunya. Saya orang media. Andri, kau niatmu mau apa? Mau jumpai dia, mau ngapang, mau kau bunuh dia? Enggak dibunuh. Sampai nanya apa nama dia aslinya? Orang dia yang nanya kan udah dikasih. Jabatanmu apa? Siapa tadi? Widi. Saya. Widi. Widi. Dia udah kasih alamat. Nomor telepon, Bro. Lurahnya pun udah dikasih. Nomor telepon lu sini. Nomor telepon gua ada di channel gua, di Selebes channel. Nomor telepon gua ada 2 di situ. Handi enggak usah gitu-gitu kamu. Nanti kalau ada apa-apa nanti sama profesor itu. Ada suara motor, berisik banget suara motor. Ya udah gini aja. Udah turunin aja lo berisik, turunin. Poinnya 599 kalau sampai si saya perintahkan itu berisik dia. Berisik dia. Berisik.
Mendingan kalau lu kamu pengen ngobrol yang nyantai, cari kuburan yang sepi, enggak ada suara motor. Berisik ini, enggak ada kendaraan apa kok ngomong. Gitu loh. Ya, di sini tadi, Bro, ini yang baru masuk enggak ngerti topik. Tadi saya diskusi. Dia mengaku muslim hari ini. Kemarin dia mengaku ateis. Di karena saya malu. Lu diam dulu. Eh, aduh. Oh, Bu Esti, berisik dia. Iya, lu menjijik. Berisik dia. Bu Esti, ya turunin dulu, berisik dia. Gini ya, teman-teman dengerin baik-baik. Saya diskusi baik-baik tadi di sini. Datang haleluya, teriak-teriak. Menghujat. Gitu, ngobrol si Bless. Naik dia membela si Bless. Bless, kamu itu di sini enggak layak kau diskusi. Ilmumu enggak nyampe di sini. Dan di sini kamu enggak dihargai. Saya tanya balik. Menurut Anda, dia kan wartawan, mestinya ngerti dong pertanyaan wartawan. Menurut Anda, si Bless ini layaknya diskusi di mana? Dia putar ke sana kemari. Terakhir dia jawab, selayaknya itu saya nih yang dislebes diskusi di kebun binatang. Pertanyaan apa dijawab apa? Tapi saya santai. Saya jawab balik. Biasanya kalau menyebut kebun binatang, itu ada Tuhan lahir di situ. Salah nggak saya? Makanya jangan bermain kata-kata dengan dislebes. Jelas di sini semuanya. Tidak ada yang jago di sini. Gitu ya. Gimana, Bang? Halo, Bang Andi. Gimana? Assalamualaikum, Ustaz Tahta. Tanya. Dari tadi dianggurin Ustaz Tahta. Jadi kan dia jawabnya pun jadi enggak ikhlas dia menjawabnya. Contoh seperti tadi, Abang paksa. Siapa nama ibundanya Isa Al-Masih di Bibelmu? Isa Al-Masih enggak ada di Bibel, Bang. Makanya dia jawab tadi itu Pak Mark, siapa itu namanya? Ya, okay. Iya, Pak. Tapi tadi gini, Bang. Nah, dia menyebut jadi enggak ada ilmunya kita yang nonton tadi. Jadi ya, gini, tapi bang, ada nama gereja Isa Al-Masih, Bang. Gini, Bang. Tadi dia mengatakan, dengerin dulu, Bang, gantian. Dia mengatakan tadi ada gereja Isa Al-Masih. Di Kristen ada gereja. Saya tanya, Isa Al-Masih itu siapa? Isa Al-Masih adalah Yesus kami yang ada di Bible. Saya bilang, Isa Al-Masih itu ada di Bible. Katanya ada. Saya tanya dong, Isa Al-Masih itu nama ibunya siapa di Bible? Wajar dong. Itu loh, Bang. Jadi di sisi lain dia samakan. Padahal Isa Al-Masih tidak ada di Bible. Tapi dia bilang, saya samakan. Karena itulah yang diakui di Bible. Berbeda dengan di Al-Quran. Oke lah di Al-Quran berbeda. Gitu loh. Jadi apa dengerin baik-baik dong, harus adil juga menilai, Bang. Gitu loh. Nah, sebelumnya kan dia udah bilang kalau istilahnya Isa yang ada kalian anggap Yesus itu enggak ada, itu samanya. Dari kelahiran sampai kematian kan itu dibilangnya. Jadi Abang maksa terus. Maksudnya Isa Al-Masih di Bibelmu. Jelas-jelas enggak ada jawabannya. Kalau enggak ada, Bang,
orang ketawa. Jadi itu makanya dia ngejek abang di situ. Kalau ketawa berarti ibunya istri almasih itu Nora kan gitu abang bilang. Ngejek lah. Kalau nggak ada bang, kalau nggak ada, iya bang, iya bang, bang kalau nggak ada Isa Almasih, kenapa ada gereja Isa Almasih bang? Jadinya bang, padahal kita nonton di sini, ya. Habis paket. Iya bang, kalau memang nggak ada gereja, kalau nggak ada Isa, bang, bang kalau nggak ada Isa Almasih, bang kenapa ada gereja Isa Almasih? Itu kan pertanyaan ya bang. Itu nggak tahu kita itu bang, nggak tahu kita itu bang. Makanya ya bagusnya nggak tahu. Tadi dia jawab, kalau abang jawabannya nggak tahu mantap. Tapi kalau dia jawab, gereja Isa Almasih itu itulah yang kami punya yang ada di Bible, bukan Isa yang ada di Al-Quran. Nah bagaimana itu jawabannya kalau begitu bang? Coba kalau dia jawab nggak tahu saya itu bang, selesai kan? Tapi dia jawab bahwa Isa Almasih yang gereja itu adalah Isa Almasih yang ada di Bible, bang. Abang juga harus memberikan argumentasi penilaian adil. Gitu loh. Jangan menyalahkan sebelah pihak. Ya, okay. Ya artinya begini ya. Kita jangan sombong. Kalau kita, kalau akal, ini akal kita dibatasi. Akal kita terbatas, ilmu kita terbatas. Kalau kita tidak sanggup untuk menjawabnya, katakan aku tidak tahu, selesai. Jangan sombong seolah-olah kita pinter. Mentang-mentang kita beragama, enggak semua orang beragama itu pinter dalam menjelaskan agamanya. Gitu brother. Tapi saya lihat fenomena sekarang ini, Kristen-Kristen ini selalu menjawab pertanyaan dari kita Muslim. Ya, memang dijawab tapi beda dengan pemahaman yang lain. Nah, jadi sehingga si temannya ini tadi sama-sama Kristen mencoba untuk jangan, bukan seperti itu jawabannya, salah kamu salah, akhirnya mereka sendiri yang bertengkar di sini. Nah kalau justru kita tidak itu, kita sepakat gitu cinta sholawat justru itu kalian buat room ini mau berdebat atau mau mengedukasi, edukasi berbicara lah, makanya kalian kalau tidak tahu berdebat pertanyaan kepada kami, iya jangan tahu. Jangan dijawab. Jadi bilang saja tidak tahu selesai juga tidak memaksa memahami. Gitu. Dan kalian pun membuat pertanyaan, jangan sekilas Alkitab baru diambil ayat-ayatnya sepenggal-sepenggal. Bukan Alkitab, saya ulang kembali. Ada ya, Pak Andani ini nggak tahu tadi apa. Ya, topiknya sini Pak Andanil. Topiknya tadi adalah ya itu ada Isa Almasih dipakai gereja. Itu Isa Almasih di gereja siapa? Anda bisa jawab? Ya Isa Almasih kan yang tertulis dalam Muslim. Kalaupun ada gerejanya, enggak usah kalian pertanyakan. Itu kan urusan yang pendetanya atau apanya semuanya. Oh, gitu. Jadi enggak usah ditanya. Enggak usah ke yang nah, ini. Jadi ya itu pribadi jadi, atau jadi dibiar jadi enggak usah ditanya, dibiarkan nipu, gitu. Bukan emang gimana mau nipu? Nipu, Bang. Kan Isa Almasih enggak ada di Bible Anda, kalau tapi nipu, dipakai. Kita ada hukum yang berbicara, udah diberantas semuanya. Ini enggak usah kesana kesini ngomongnya. Jadi menurut Anda kalau penilaian kamu menipu, ya udah simpan dalam hatimu yang dalam, anggap itu menipu. Ya udah kamu aja ini, enggak usah terlalu. Ya enggak bisa, Bang. Enggak bisa. Enggak bisa begitu. Apanya yang enak Bunda Rama, kamu pun enak-enak aja. Gini. Kamu buat bahasa komunikasi yang bagus. Sebentar. Manik dengar. Kalau kita apa, berdiskusi, dengar. Kalian kan menolak ya. Kalian menolak menyamakan Isa dengan Nabi Isa dengan Yesus. Nah, kalian menolak. Makanya kami memprotes. Terus kenapa ada gereja Isa Almasih? Kenapa ada di Bible Isa Almasih tertulis? Bible kuno selebar di situ masih tertulis Isa Almasih ataupun kenaikan. Oke, saya jawab ya. Nah, saya jawab. Jadi gini, kalau masalah gereja ataupun apa, kita nggak bisa mengintervensi semuanya. Gereja Isa Almasih juga ada, saksi Yehuwa juga ada, dan ya sama juga itu kayak di Muslim, di Islam. Islam ini juga ya, ada Muhammadiyah, NU, apa segala macam gitu loh. Harusnya jawabanmu begitu, harusnya jawabanmu begitu. Kadang kan kalian itu jawabnya. Nah, yang kalian tanya, yang udah saya jawab kayak gitu, kalian tanya lagi. Jadi Isa Almasih kenapa ada Isa Almasih? Itu kan menurut Islam gitu ya, loh. Kenapa itu? Harusnya kalian itu protes nah, kepada justru saya pertanyakan dia apa? Kenapa enggak langsung Yesus di ini di Al-Qur'an gitu loh. Lo kok bisa? Kok bisa begitu? Nah, itulah bahasa itu yang dibilang si Bless tadi itu beda-beda bahasa. Kau mungkin di Arab itu apa ini segala macam. Oke, sebentar. Jadi menurut Anda Nil, bentar. Jadi menurut Anda betulkan si Bless bahwa Isa Almasih di gereja itu adalah Yesus. Begitu? Isa Almasih yang di mana dulu? Isa Almasih yang di gereja. Yang tertulis di gereja. Bang Manik.
yang ya, tertulis di gereja. Sebentar bang, tengah-tengah dengarkan dia dulu ngomong siapa sih yang tuli. Eh silakan. Kenapa bang? Bang Andi, kita kan di Indonesia, kita nggak boleh protes agama lain. Itu udah ada haknya di undang-undang, ada itu. Jadi artinya kita masih jalankan interpretasi iya, diri kita masing-masing. Masalahnya betul, kalian mau. Ntar dulu beramah. Biarin dulu dia selesai. Nah, udah selesai pak? Itu kan Isa. Dia itu untuk mengikuti kalian karena sebagian itu Islam bilang kalau Yesus itu Isa itu Islam. Kenapa dia bilang Islam disunat? Yesus disunat? Yesus nggak makan babi. Ah dari situ mengklaim kalau Yesus itu Islam, jadi kan nggak apalah protes gitu. Oke. Okay. Gantian pak ya. Okay. Padahal aduh, itu orang yang bertanya itu nggak tahu dia kalau istilahnya sunat itu nggak membahas sunat pak. Nggak membahas sunat kita. Nggak membahas sunat. Bukannya tradisi orang Arab itu. Nggak membahas Yahudi. Tradisi. Nggak membahas sunat. Nggak membahas tradisi. Jadi maksudnya itu yang gini. Gantian dong. Ya udah kamu sok. Menurut Anda berdua, menurut Anda berdua, dengerin baik-baik. Dia belum selesai. Ya, menurut Anda berdua, Isa Al-Masih, Yesus Kristus sama atau berbeda? A sama B beda? Sama aja lah, biar aman kita di Indonesia ini. Nah, ini nggak dengar kan? Sederhana loh ini. Menurut Anda berdua, Pak Andanil dan Pak Endeskia Turi ini, Isa Al-Masih, Yesus Kristus sama atau berbeda? A sama B berbeda? Sama. Kita di sama. Indonesia ini sama. Sama. Andanil? Ya menurut saya ya, saya kalau ikutin Al-Qur'an ya bisa ya, makanya menurut kita kalau itu enggak ada menurut Al-Qur'an ya, enggak ada, enggak sama. Iya, ada tertulis juga kita masalahnya. Iya. Maka, tapi kalau Abang Ali tadi bertanya, menurut aku samalah kita di Indonesia. Ya udah, sebentar satu menit saya dari saya. Lanjut. Satu menit dia izin ya, Bang Andi. Iya, jadi begini ya, kenapa Al-Qur'an menyebutkan nama Yesus itu ada Isa alaihissalam? Kenapa? Karena Yesus itu terlahir di Yerusalem, yang mana mereka menggunakan bahasa Aramaik. Nah, bahasa Aramaik ini ya merupakan bahasa serumpun dengan bahasa Ibrani, Aramaik dan Arab. Jadi itu acuannya kenapa Nabi Isa itu dalam Al-Qur'an disebutkan dengan Isa bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus dari mana dilahirkan? Dari mana munculnya kata Yesus? Kalau bukan dari Yunani. Seharusnya yang menjadi acuan orang Yunani seharusnya menggunakan kata atau menggunakan nama yang digunakan orang-orang Yerusalem dengan bahasa Aramaik. Begitu seharusnya. Yesus dari mana nih berkata Yesus ini? Ini orang yang sama, cuman nama berbeda. Jalan cerita yang berbeda. Kalau di Islam, di Al-Quran, Yesus atau Isa alaihissalam ini selalu dimuliakan. Nah, kalau di Bible, lahirnya saja sudah di tempat yang kotor. Itu bedanya di situ. Silakan. Ya udah silakan tanggapi. Oke bang, tadi cinta tanya gitu, dari mana namanya itu? Itu dari surga dibisikkan sama Bunda Maria bahwa yang dia mau dilahirkan itu dinamai Yesus Kristus. Abang nggak ya. Dengar? Yerusalem itu tempat kelahiran Yesus yang di mana mereka menggunakan bahasa Aram atau Aramaik. Tidak mungkin mereka ya. Itu menyebut memanggil membuat nama anak yang baru lahir ini Yesus. Nama Yunani, nggak mungkin Maria yang orang Yahudi memberikan dulu, nama anaknya. Biar dulu Pak Erick. Bisikan dari surga sama Bunda Maria bahwa yang mau dilahirkan itu namanya dibuatnya nanti. Berarti Pak Erick Wahyu yang turun. Berarti Wahyu yang turun, Firman yang turun berbahasa Yunani ya. Kasih tahu Pak Erick. Berarti berbahasa Yunani dong itu Firman. Dari Bapak. Seharusnya Bapak itu berbahasa Yunani kepada Yesus. Sebelum firman itulah dilahirkan Bunda Maria. Itu namanya itu cuma Bunda Maria. Jelas. Gak nyambung bang. Bahasa Bible Abang itu berbahasa Yunani bang, bukan berbahasa Aram.
Yesus itu bang dilahirkan iya, dengan kan, orang Yunani. Tadi kan nanya dari mana nama Yesus ini? Begini aja. Dari Yunani bang, lahirnya di Yunani nama Yesus ini. Begini aja bukan bang Erik, tanya aja. Bang nama asli, nama asli. Sebentar, nama asli anaknya Bunda Maria siapa? Nama asli anaknya Bunda Maria siapa bang? Bunda sebentar, Bunda Maramaya. Terakhir ini, nama asli anaknya Bunda Maria siapa ya? Nama aslinya? Nama asli yang mana ini bang? Nama anaknya Bunda Maria siapa bang? Yang mana ini bang? Anaknya Bunda angkat Maria bang ya? Kok diangkat tema? Ini udah tema juga yang tema. Halo, dengar-dengar dulu. Yang dibahasmu itu bang Andi, toh juga nanti keisal masih kamu cabut ataupun kamu ambil dari Al-Quran yang kita bahas sekarang. Nggak, ini saya nggak pernah bahas itu. Alkitab Yesus udah titik. Isal iya, nama itu hanya tertulis di ya seperti penjelasan cinta sholat juga itu tertulis di Al-Quran. Baru itu yang dibahas dulu masa-masa waktu bahasa apa Arabia. Ya memang karena Arabi memang Al-Qur'an itu sudah benar. Yang jadi permasalahan makanya kita pertanyakan tentang Bibel Anda. Al-Qur'an sudah fix benar, Bro. Justru itu yang kalian bilang. Nama Isa itu ya diambil dari Aramaik, dari bahasanya okay, orang okay, orang Yerusalem. Justru dasarnya itu ya. Karena begitu kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menggunakan itu. Jadi itu udah lama-lama itu namanya hukum Taurat. Makanya di situ harus ada apa ya fisik ya, harus sunat. Udah harus kalau ada kesulitan sih nggak bisa makan apa itu maksudnya perjanjian lama loh udah aku buku Taurat tapi Yohane, karena Yohanes 13 itu salah lagi Yohanes 3:16 perjanjian baru bro yang kau baca tadi itu. Justru iya justru itu karena begitu besar jadi datanglah Allah itu dia di kalian bilang kan mengutus tapi dia dalam rupa manusia lah, menjadi rupa ini manusia betul menjadi rupa manusia. Karena kenapa menjadi rupa manusia biar kita okay manusia ini tahu betapa sayangnya Allah itu kepada kita. Itu yang tertulis Yohanes 3:16. Karena begitu sangat besar kasih Allah akan dunia ini yang kita jangan berdosa. Ditambah-tambah bang, gak ada kata sangat. Jangan iya, itulah intinya yang saya tangkap ini. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal yang sama seperti kita. Jadi biar kita tahu. Salah. Gak begitu bunyinya, gak begitu. Ini. Gak begitu bunyinya, jangan tambah-tambah iya, karena begitu besar. Intinya yang saya bilang itu. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengalirkan anak yang tunggal supaya memperoleh hidup kekal. Iya, begitu juga begini tuh contohnya. Aku sebagai anak Bang Handi, Bang Handi memberikan aku anugerah, memberikan aku karunia supaya teman-temanku semua atau saudara-saudaraku semua mereka mendapatkan hidup yang kekal. Itu artinya seperti itu. Berarti di situ ada dua oknum. Enggak dua oknum sebenarnya, cinta. Oh, yang namanya Allah itu kan Maha Kuasa. Apapun bisa terjadi. Dia pun maaf nih mau jadi matahari juga bisa, mau jadi bulan juga bisa. Kan itu namanya Allah. Pemilik semesta. Kalau kita buat mengutus tukang daging, secara logikanya gini aja. Ngapain dia mengutus dia Allah sendiri? Tapi karena sayangnya akan kita manusia-manusia ini dibuatlah kita kan manusia cipta bergeseran sempurna bergeser ke kosmos Allah yang sempurna ya. Masuk dia nih barang terus kalau Yesus itu utusan apa Tuhan bang menurut Anda siapa Yesus dia bukan utusan sebenarnya jadi kalau mengutus itu berarti dua seperti yang kalian bahas coba ya, Yohanes, kan? Coba baca Yohanes 17:3 bang. Nggak, saya nggak mau mencoba-coba kayak gitu cuman yang apa yang kita bahas ini aja gitu. Kok nggak mau bahas karena kenapa okay. Kita ya kita sih, Anda kan Islam satu Bibel itu pun saya jelaskan nanti pasti nggak akan terima saya jelas gitu ya, sebentar Pak tukang daging sebentar ini isi kita seolah-olah itu mengutip secara sepenggal nanti mencari kelemahannya atau kata-kata yang ini merasa jelek katanya menyerang dengan cara itu nggak usah kita menghujat apa gitu ya yang penting kita membahas apa yang menjadi kebaikan positif dan negatifnya Pak Daniel sebentar gantian tadi Anda juga mencomot Yohanes 3:16. Anda tidak memprotes diri Anda sendiri Anda mencomot tadi Yohanes 3:16. Itu saya bahas karena kesinambungan tadi yang kita bilang itu Isa Al-Masih ke Yesus gitu loh. Itu yang larang itu yang Anda tadi membantah. Tadi Anda membantah. Gantian dong. Kamu yang ngomong kau potong. Kamu dari tadi ngomong diam. Ganti. Kamu kan ada pertanyaan aku jawab. Gimana Andi ini ah? Ada. Saya enggak tanya Anda dong. Ya makanya kalau Anda ngomong lawan bicara, kamu dengarkan dulu baik-baik ya, jangan salah paham. Berarti kalau kamu ngomong, ya, Bang, biarin dia bicara dulu. Itu yang harus didengar. Ya, gimana ada edukasi seperti ini Bang gitu. Manik.
gantian dong. Diam dulu. Sok, sok. Tadi Bang Manik itu mencomot Yohanes 3:16, saya enggak protes. Kedua, dia enggak protes dirinya sendiri. Ya, Bang. Satu ya. Kedua, giliran saya mengatakan Yesus itu utusan, datanya ada. Dia bilang jangan mencomot ayat. Gimana itu? Ya. Ya, karena memang itu kita saya Bang untuk menegaskan seperti pelajaran kalian berbeda. Karena saya berhak menceritakan ini gitu loh. Yang kalian Islam mencomot ayat Alkitab kan lucu. Oh, berarti Anda boleh, berarti Anda boleh mencomot. Anda boleh mencomot kalau kami harus mencomot Al-Quran. Karena kenapa? Itu sensitif apanya adanya yang saya tidak ketahui, yang saya tidak jawab dengan benar, tapi saya comot Al-Qur'an. Itu saya salah. Tapi kalian comot Al-Kitab, kalian bacakan dulu Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu kok hindari kok baca? Kenapa di situ? Aja diskusi aja, Bang Andi. Bang aja diskusi. Aja diskusi 2-2 lawan 2, Bang Andi. Itu kok enggak mau baca. Ah, biar enak, ayo. Kok enggak mau baca itu tuh? Malu kok kalau Allah satu-satunya sementara Tuhanmu tiga. Gitu. Yohanes berapa tadi, Bu? Dari mana kamu bisa mengklaim kayak gitu tiga? Makanya itu yang saya dijelaskan pun sampai kita bekerja enggak bakalan bisa nyambung. Udahlah, itu lah kalian jangan membahas kita. Saya dulu sama Pak Andani, diam dulu ya. Iya, adanya statementnya gitu. Tetap kita bahas standby dulu. Ini Pak Victor, Yohanes 17:3 Pak Victor. Pak Andani diam dulu. Oke. Injil Yohanes atau 1 Yohanes? Yohanes 17:3 aja, Bang. Yohanes 17:3. Iya, Yohanes ini ada 2, Bang. Injil Yohanes aja. Yohanes aja, Yohanes 17:3. Enggak pakai 1 Yohanes, enggak. Yohanes 17:3 aja, Bang. Enggak pernah itu Oten membaca itu kok. Entar dulu, Bu Rama. Jangan ditambah dulu, yuk. Pak Anda, okay. Pak Daniel sebentar standby, Bu Rama standby, Pak Victor mau bicara. Yohanes 17:3. Yeah. Enak toh? Aku baca ya. Iya. Yeah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, okay. Maksudnya Bang? Coba maksud Anda di situ apa? Menurut pengetahuan Anda yang Anda baca tadi. Iya, begini. Kita mengenal Yesus itu bukan hanya dalam satu pandangan bahwa Yesus itu adalah. Saya minta, Bang, ini bahasa Indonesia. Yang barusan Anda baca itu tolong apa maksudnya? Iya, ini firman ya, Tuhan. Ya dengarlah dia dulu ngomong. Bagaimana kita belum ngomong, Abang udah potong. Iya. Tapi udah dipotong. Itu yang saya bilang dari tadi. Yohanes 17:3 yang Anda baca tadi, apa maksudnya? Silakan. Iya, dengar. Udah, kamu jangan potong. Dengar dulu. Ini kan hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Cuma segitu doang? Enggak bisa dijelaskan? Penjelasannya apa? Kalau begitu saya tanya. Di situ satu-satunya Allah yang benar siapa? Yesus di situ sebagai apa? Silakan. Udah toh? Jadi begini, Bang. Iya. Bagaimana? Allah. Yang lain diam. Jadi di sini dikatakan satu-satunya Allah ya. Satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi begini. Sekarang Bapak tanya untuk ayat ini. Tanya ayat yang tadi saya baca ini. Yesus ini siapa? Utusan atau Tuhan? Atau Allah itu? Bukan begitu, saya ulang ya. Izin ya, bukan gitu pertanyaannya. Di situ siapa? Siapa satu-satunya Allah yang benar dan di situ siapa yang utusan? Ya makanya dia mau jelaskan itu. Enggak dijelaskan. Enggak. Ya itu nanti ada ujungnya. Ada dia dulu buat itu. Mana diam dulu. Pikirannya. Saya ulang nih bahasa Indonesia jangan nih. Jangan cuman kemauan kita sih. Mana diam dulu lah, Bro. Ya, makanya dengarkan kamu juga jangan potong-potong. Kamu tanya dia jawab. Ya, saya ulang ya, saya ulang nih. Saya ulang. Enggak pesak beri waktu 60 hari menjawab kok. Tenang aja. Saya ulang. Siapa satu-satunya Tuhan atau Allah yang benar dan di situ siapa yang utusan? Silakan. 60 hari ada yang potong, silakan.
Tapi Bapak, maksudnya Bapak baca ayat ini, Bapak lihat prikofnya di atas apa enggak? Ya jangan ketawa, biarin aja. Enggak boleh diganggu. Silakan, Bang. Kuasai, Bang. Kuasai. Allah itu satu-satunya Allah, yaitu Allah. Dan yang turun menjadi manusia sebagai Yesus Kristus itu bukan utusan, tetapi itulah Allah itu sendiri. Enggak apa-apa. Itu jawaban orang, hargai dia. Iya. Oke. Kata utusan di situ, siapa yang utusan di situ, Bang? Iya, begini loh. Begini, kita sebagai manusia, Bang. Begini loh. Sekarang saya tanya sama Abang bilang utusan. Tidak ada satu orang pun di dalam dulu. Dunia. Hey, jangan berpendapat. Saya enggak berpendapat, saya bertanya. Siapa? Ya, saya bilang di sini tidak ada utusan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai utusan karena dia sebagai manusia biasa. Tetapi ya, dalam hakikatnya dia adalah hakikat. Betul. Dia itu adalah Allah itu sendiri. Iya. Wah. Oke. Okay. Sekarang Bapak, Allah ini mau jadi apa saja bisa, Pak. Tetapi di sini dia memperkenalkan dia sebagai manusia turun ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya tanpa Allah sendiri yang turun dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Manusia siapa yang tidak berdosa dalam dunia ini kalau bukan Allah yang turun untuk menyelamatkan manusia? Jadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oke, baik. Yang utusan di situ siapa, Bang? Ada kata utusan. Yang utusan itu siapa? Astagfirullahaladzim. Tadi jawab ya. Anda Manik diam dulu. Yang utusan di situ siapa, Bang? Enggak dijawab. Yang utusan siapa, Bang? Iya, saya kan tadi bilang utusan itu Yesus Kristus sebagai manusia. Baik, udah dijawab. Berarti Yesus Kristus utusan ya, Bang ya? Iya. Ya. Udah dari tadi ngomong begitu kelar kan? Kenapa diputar? Kenapa diputar tadi? Tinggal ngomong di situ yang utusan adalah Yesus, kelar kan? Iya. Kelar. Berarti ada yang mengutus, jelas? Bukan itu. Kok enggak nyimak si Andi ini yang enggak bisa nyimak. Di situ siapa yang mengutus? Di situ udah siapa yang mengutus? Tadi aja saya. Mani lu diam dulu, Mani. Jangan ganggu diskusi ya, saya sama Victor. Jawab aja ngomongnya. Iya, Bang. Tenang aja, Bang. Santai aja, Bang. Saya pasti akan menjawab dengan hikmat, dengan benar yang. Iya. Jangan di Mani ini ngacoin. Yang diberikan. Tenang aja, Bang. Iya. Dino. Baca lagi ya, Bang ya. Gimana, Bang? Anda sudah mengakui bahwa di situ Yesus adalah utusan. Iya. Apakah utusan ada yang mengutus?
Bagaimana, Bang? Apakah utusan itu ada yang mengutus? Ya namanya kalau orang diutus pasti ada yang mengutusnya. Okay. Tetapi oke, okay, udah ya, ada, enggak usah tetapi. Oh iya iya iya, oke okay, oke okay, oke okay, ya. Terus gimana, Bang? Siapakah yang mengutus Yesus? Bila aja Bapak itu. Yang lain diam dulu. Tenang, 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 tenang. Sudah dijelaskan tenang, tapi kamu poin-poin tenang, ini malah ditanya balik, tanya balik. Ya, Manik, jangan kepanasan. Diam dulu, bukan saya kepanasan saya. Saya ini kok santai kok saya. Iya makanya saya ngomong sama Pak Victor dong. Kenapa dia ngomong? Itu pun pertanyaanmu putar balik, tanya sepenggal-sepenggal. Sudah dijelaskan tadi. Pak Manik diam dulu. Kita ada bodrek situ Bang Andi. Ya minumlah Bang, minumlah Bang. Ada bodrek situ Bang. Minumlah. Sekalian sama Kalpanak. Pak Victor, tadi Anda udah kuat. Oh, di situ Kalpanak ya, Kalpanak. Bahwa yang Yesus itu utusan pasti ada yang mengutus, kan gitu. Iya, iya benar, benar. Saya tanya dong, yang mengutus Yesus siapa? Yang mengutus Bapak Yesus Allah itu sendiri, Bapak di surga. Bapak ya. Di surga. Pertanyaan sekarang, yang mana yang Anda tuhankan, yang mengutus atau yang diutus? Nah, di sini yang kalian keliru, Pak. Di sini. Di sini yang sekarang saya tanya, Bapak kan tanya seperti begitu. Sekarang saya tanya Bapak hanya simpel aja. Bapak percaya enggak pada Tuhan Allah? Saya enggak, gini jawab aja dulu. Siap yang dia jawab mana dulu, yang dia anda, tanya kamu harus jawab dia jangan yang anda bertanya jawab dulu baru dia jawab nanti lagi. Eh Mbak Manik, biar yang jelas. Mana yang anda tuhankan yang mengutus? Iya dia tanya balik untuk menjawab pertanyaanmu itu, gitu loh. Jadi pertanyaan di pertanyaan jawabannya bertanya balik. Enggak, gitu. Biar dia biar kamu ngerti apa menjadi jawaban dia. Okay. Itu maksudnya. Oke, okay. Jawaban adalah bertanya balik. Silakan. Saya ulang ya. Tanya lagi, saya ulang. Tanya lagi, lu diam dulu. Lu diam dulu. Yang manakah yang Anda tuhankan? Yang diutus atau yang mengutus? Silakan bertanya balik jawabannya. Hebat kan jawabannya bertanya balik? Bapak punya sehat dong. Bapak punya pertanyaan ini sangat membuat saya lebih tambah semangat sekali. Ya, silakan semangat menjawab, Pak. Silakan. Yeah. Saya ulang ya. Ada yang diutus namanya Yesus, ada yang mengutus namanya Allah Bapa. Yang mana yang Anda tuhankan? Yang mengutus atau yang diutus? Silakan jawaban Anda bertanya balik. Iya, baik, Pak. Oke. Sekarang saya tanya sama Bapak. Apakah Bapak percaya bahwa Allah itu ada? Ada, percaya. Iya. Baik, terus apa yang Bapak pusingkan mengenai tentang diutus dan yang mengutus? Saya tidak pusing, saya sehat walafiat. Ah, terus apa Bang yang Victor, Bang Victor, pertanyaannya gini Bang Victor. Iya, Bang mulai kepanasan. Iya. Kepanasan santai aja, Bang. Iya. Iya. Ya. Sederhana lo pertanyaannya. Saya ulang ya. Gimana Bang Andi? Saya Bang ulang ya. Tadi makanya saya ulang ya. Begini, saya percaya Allah yang mengutus Yesus dan Yesus itulah Allah itu sendiri. Puas? Oke, baik. Ini jawaban bagus ini. Allah Allah Bapa yang mengutus Yesus. Itu artinya itu. Iya, makanya saya ngomong. Dibilang bagus tapi enggak ngerti ya, Bang. Jawaban. Ini saya mau ngomong. Anda bertiga loh ini, Pak tukang daging diam. Saya biar dia bertiga enggak apa-apa. Kamu itu pengen tahu atau gimana ya sebenarnya Handi? Gak apa-apa. Itu biasa ini. Begini Bang. Ya. Biasa silakan, itu. Silakan diskusi bertiga dulu deh. Silakan diskusi ya, bertiga. Yesus itu begitulah. Yesus itu adalah Tuhan. Makanya mereka apa? Kepingin cari tahu ketuhanannya ini sampai mana? Kok yang lain mereka nggak cari tahu? Hanya Yesus saja yang mereka cari tahu. Ini yang membuat saya juga bingung. Iya. Oke, Bang Manil, lanjut. Oke, gantian saya. Oke, saya lanjut ya. Ini giliran saya. Belum selesai. Ini giliran saya apa giliran Anda bertiga? Giliran ya, Bang. Ganti-ganti. Oke, sok Bang Andi. Ya. Bertiga tadi Bang Andi. Gimana Bang Andi? Giliran saya ya. Saya tanggapi Pak Victor nih. Sama. Masih ngomong Pak Sianturi. Gimana Pak Sianturi? Anda masih ngomong? Silakan ngomong dulu. Ini saya nggak dengar ini ngomong apa dia? Putus-putus Bang. Nyaranya nggak bagus. Santuri.
Oke, gantian ya, saya akan ngomong. Bangnya ngomong aja, jaringannya merah itu. Ya. Tadi Pak Victor mengatakan bahwa yang mengutus adalah Allah Bapa, tapi yang diutus itu adalah Allah Bapa itu sendiri, kan gitu tadi. Benar sekali, Pak, benar. Oke, apakah yang mengutus dan diutus ini sama atau berbeda, Bang? Sama, Bang. Sama. Baik. Berarti Tuhan mengutus dirinya sendiri, betul? Benar sekali. Oke. Apakah setelah Tuhan mengutus dirinya ke bumi, masih ada Tuhan di surga? Iya, jelas masih ada lah, Bang. Berarti dia nggak mengutus dirinya dong, karena masih ada dia. Enggak. Saya kasih contoh ya, Bang, ya. Saya kasih contoh nih. Saya mengutus, jelas, saya mengutus, saya tinggal di Jakarta sama Pak Erik. Iya. Saya mengutus Pak Erik ke, saya mengutus Pak Erik ke Medan. Apakah Pak Erik masih ada di Jakarta? Masih atau tidak? Ya nggak ada ya, Bang. Nggak ada. Itu baik. Iya, Bang. Baik. Biar. Allah Bapa di surga mengutus dirinya sendiri ke bumi. Ya. Berarti dia dia berada di bumi. Betul? Meremehkan ilahi Allah kami ini, kurasa ini. Iya, Bang. Sudah meremehkan ilahi. Gini, Bang Andi, saya jawab lah ya. Saya jawab lah ya. Tadi tadi dijawab bagus. Iya. Gantian, Bang, ya. Ulang lagi, perputaran lagi. Tapi tanya saya jawab aja, Bang Andi. Gini aja, Bang Andi. Bang Andi, udah. Saya enak, tapi enggak ngerti. Kenapa, Pak Syantur? Ya udah, gini aja. Jangan marah-marah. Saya jawab aja, Bang Andi. Bukan apa, Bang. Tadi kan Abang bilang di jawabnya Bang Victor, Abang bilang ini jawaban yang bagus, tapi Abang enggak ngerti, enggak mudeng-mudeng. Iya, berarti udah ketemu ini kan gitu. Lagi ditanya. Kan? Jadi macam mengapakan? Iya, kalau lalu mau bebas. Baru kecimpangan kita diskusi ini. Jangan marah-marah, Pak Syanturi. Yang lain dulu ya bertanya. Bermalah dia. Kita selawat lagi. Ya. Enggak, jangan dong, jangan dong. Ini belum kelar, baru segini. Gini ya, tadi aku pensiun sebentar, sementara pensiun sama Bang Andi aja. Tadi di sini tertulis ya, tadi Pak Peter mengatakan Allah Bapa mengutus dirinya ke bumi, berarti Allah Bapa ada di bumi, betul ya, Pak Peter ya? Iya, benar sekali. Nah, kalau Allah Bapa ada di bumi, apakah masih ada Allah Bapa di surga? Masih. Kok Allah iyanya sendiri. Kok Allah saya jawab, Bang Andi ya. Kalau pikirkan ya, Abang deh yang jawab, nanti kalau aku yang jawab terlalu. Saya jawab, Bang Andi. Ya silakan, Bang Andi. Pertanyaannya apa? Pak Manik mau jawab pertanyaan apa? Kan pertanyaanmu kan ada Allah Bapa di surga sama dengan di bumi. Apakah Allah Bapa di surga sama dengan Allah Bapa di bumi? Kan itu kan? Bukan yang itu kamu... pertanyaannya. Bukan itu, saya ulang. Supaya apa? Saya ulang. Ah, bagaimana? Saya ulang. Terus, oke lah. Menurut Pak Victor, Allah Bapa mengutus dirinya sendiri ke bumi. Artinya Allah Bapa ada di bumi. Pertanyaannya ini, setelah Allah Bapa ada di bumi, apakah Allah Bapa masih ada di surga? A ada, B tidak ada. Udah saya jawab ya. Jawabannya gini. Jangan dipotong. Mau ada di bumi, mau ada di surga, Allah itu sendiri adalah Yesus. Dianya itu yang di surga, yang di bumi. Udah, enggak usah mau pertanyaannya. Berarti dia diutus, berarti ada dua. Enggak, satu. Yesus itu adalah Allah yang kami sembah. Benar. Udah, itu aja. Kalaupun dia namanya Allah, ya semua, jangan puyeng, jangan pusing. Allah adalah Yesus itu. Mau ada di surga, ada di bumi, di mana-mana juga bisa ada. Udah, itu aja kita ambil. Jangan puyeng, jangan pusing, halu aja. Sebentar, Pak, tukang. Kira-kira pertanyaan saya tadi itu Anda enggak ngerti pertanyaan saya ya? Enggak nyambung. Ya, ada di bumi. Bukan. Ada yang ngerti, Bang. Itu dia udah jawab dengan imannya toh, bahwa iya. Allah Bapa di surga, Allah Bapa di bumi yang mengutus itu. Tanya ke saya aja, Bang Andi. Oke, baik. Allah Bapa itu datang ke bumi melalui apa ya? Melalui Maria, Roh Kudus, Roh yang diberikan kepada Maria, rahim Maria itu sampai melahirkanlah
Berapa bulan dia transit di kandungan Bunda Maria lah Bapak itu? Ya, jangan tanya-tanya itulah. Kita enggak lahir di sana kalau secara ini mendetail enggak terus berapa bulan Bapak ini. Yang saya penting Roh Kudus ada turun ke Maria. Transit 9 bulan. Ya begini ya. Allah Bapak itu turun ke bumi enggak ujuk-ujuk langsung datang di bumi. Dia melalui proses di kandung Bunda Maria. Iya. Iya. Waktu Allah Bapak ini di kandung Bunda Maria, iya. Ya, posisi Allah Bapak ada di mana? Oke, baik saya jelaskan ya. Iya. Begini Pak, yang di semua saudara-saudara yang mendengar, ya. Jadi begini, proses di mana Bunda Maria mengandung, kita tahu bahwa Bunda Maria pada saat itu masih perawan. Saya nggak nanya itu bro. Iya, ini kan beritahu supaya kalian tahu bagaimana itu prosesnya alurnya, Allah memberikan alurnya. Waduh. Pertanyaannya ya. saya ulang nih. Waktu nah. Allah Bapa turun ke bumi tentu melalui rahim Bunda Maria. Dia ya. Berada di kandungan Bunda Maria kurang lebih 9 bulan. Pertanyaannya, waktu Allah Bapa ada di dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan, apakah di surga ada Allah Bapa juga atau kosong? Ya, ada. Berarti ada dua. Berarti ada dua. Satu dalam kandungan, satu di surga. Berarti ada aku dua. Aku jawab Landi. Aku jawablah. Simple jawabanku. Gak mau ya. Ini. Apa itu? Allah itu ada di surga. Itu juga jawabannya. Allah itu Yesus itulah ada di bumi juga. Karena begitu besar kasih Allah itu, karena kita berdosa ini semuanya dibuatlah melalui Maria, ya. Melalui Maria yang 9 bulan itu Allah itu sudah ada di surga maupun di bumi. Gitu loh, jadi bukan dua, satu. Kalau Allah mah Yesus sudah sedetik itu udah dalam satu tahun menurutnya, jadi apapun bisa ini, tapi memang satu yang kita sembah Allah itu. Coba adalah Yesus dulu. mau dia di dalam siapa rahim yang perawan pun bisa dibuatnya kan gitu. Itu, jadi begini, proses manusia. Kenapa kita harus pusing mengenai itu? Proses manusia ini kita tahu diciptakan yang pertama Adam diciptakan oleh tangan Allah itu sendiri. Yang kedua, enggak, maksudnya ini proses penciptaan. Jadi kita supaya kita jangan terlalu pikir itu perbuatan Allah itu maksudnya mustahil. Proses penciptaan. Iya, tujuan jawabnya itu maksudnya Bang Andi. Ini saya ulang ya. Apakah yang dikandung, saya persingkat tadi, apakah yang dikandung Bunda Maria itu adalah pencipta alam semesta? Iya, amin. Iya, betul. Benar. Oke, baik. Betul. Oke. Apakah yang dikandung Bunda Maria itu pencipta manusia? Iya, benar. Iya. Betul. Apakah yang dikandung Bunda Maria itu yang menciptakan Bunda Maria? Iya, betul. Benar. Berarti Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria? Iya, benar sekali. Iya. Hebat ya? Hebat, itu Allah yang dahsyat. Allah suka-suka Allah mau melakukan hal apapun tidak ada. Jadi Allah melakukan segala sesuatu itu melampaui akal manusia. Kita ini manusia hanya diciptakan, tidak bisa memikirkan segala sesuatu yang Allah lakukan dalam dunia ini, tidak bisa, Pak. Yang hebat Allah apa Yesus? Yang hebat Allah atau Yesus? Belum kelar ini. Jadi yang disebut Yesus, Allah itu hebat, itu sudah Allah. Entar dulu. Kalau apakah, saya sudah sebut Allah itu hebat, itu sudah Yesus. Apakah itu dengerin dulu, apakah yang dikandung Bunda Maria itu nanti cikal bakal menjadi anaknya? Anaknya siapa? Anaknya Bunda Maria, yang dikandung Bunda Maria adalah nanti menjadi anaknya Bunda Maria, betul? Iya, menjadi anaknya Bunda Maria lah. Oke, berarti anak Bunda Maria menciptakan Bunda Maria, betul? Iya, benar sekali. Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung, betul? Anak kandung begini, tetapi anak ini tidak, Yesus hadir di dalam Bunda Maria itu tidak ada hubungan seks antara Yusuf dan Bunda Maria. Itu harus dipahami dulu, Pak. Beda lagi. Enggak apa-apa, biarin. Apakah Yesus ini anak kandung Bunda Maria? Bang Andi, sebenarnya jawabannya gini, Bang Andi. Saya jawab ya, apakah siapa nama jawabannya ya dan ya, Pak. Saya jawabannya intinya semuanya. Siapa nama anak kandung Bunda Maria? Saya jawabannya gini. Jadi gini. Siapa? Allah itu sebenarnya belum wujud berupa manusia. Ini saya jawab biar kamu ini tahu. Ada pertanyaannya, siapa nama anak kandung Bunda Maria?
Ya anak kandungnya Yesus. Yesus. Kamu udah tahu okay. Tapi jawab. Oke, okay, Yesus. Apakah Yesus ini tadi yang menciptakan Bunda Maria? Ya betul. Itu maksudnya saya jawab ya, ini. Makanya dengarkan dulu Bang Andi. Okay. Ini artinya, jawabannya. Iya betul artinya. Yang pertanyaanmu semua ataupun 10 ataupun 50 ini jawabannya. Apakah, dengarkan saya. Saya ini juga nanti yang kamu tanya. Apakah, ini yang kamu tanya nanti. Apakah anak kandung menciptakan ibu kandung? Gini loh, dulu Allah itu tidak ada wujudnya, tapi dia punya kuasa, udah? Tapi karena sayangnya kepada kita manusia ini, kita berdosa loh, semenjak Adam dan Hawa yang sebagai iblis itu juga ada kuasa bisa jadi ular. Makanya karena begitu besar kita sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, ya manusia, dibuatlah sebagai wujud, yaitu seperti ini. Adam itu sudah ada Allah, sudah ada Yesus, tapi belum wujud manusia. Kenapa diwujudkan manusia? Karena kita sebagai manusia itu bisa melihat dengan kasat mata, dengan kasihnya, untuk menebus, belenggu semua dosa yang kita diperdayakan oleh siapa? Si iblis. Diciptakanlah Adam dan Hawa, diciptakanlah si Maria, ya, diciptakan Allah, baru dibuatlah serupa segambar manusia, yaitu melalui anaknya Yesus. Itulah pertanyaanmu tadi, apakah itu Allah, apakah itu Yesus, apakah diciptakan Allah itu si Maria? Iya, dan iya, yang namanya Allah, Yesus Maha Kuasa, pencipta segala-galanya, apapun di luar nalar kita, bisa terjadi. Itulah Yesus dan Allah yang sesungguhnya. Itu semua tertulis di Alkitab, apa yang terjadi di awal dan akhir nanti, itu yang disebut Alfa dan Omega. Baik. Dia yang awal, dia yang akhir. Iya. Gitu ya. Bang Andi. Baik. Gantian. Artinya ini Bang Andi. Ya gantian dong. Jadi menurut Pak Manik udah mengakui semua bahwa anak kandung menciptakan ibu kandung. It's okay saja. Sudah. Kalau bisa kita pakai data dulu, kita pakai data ya, boleh ya. Saya sudah pernah membaca Kejadian sampai Wahyu. Saya belum pernah mendapatkan di sana Yesus yang menciptakan alam semesta dan manusia. Enggak ada datanya, nah, Bang. Itu yang saya bilang tadi di Yohanes 3:16. Kan ada ini apa? Istilahnya perjanjian lama, langsung aja, Bang. Perjanjian baru. Kan, Abang panjang gini. Sekali ngomongnya. Dengerin dulu saya ngomong. Jadi biar kamu nalarnya itu kayak ini. Dibilang bodoh enggak, dibilang pintar enggak. Jadi kayak enggak mungkin enggak, muter-muter enggak jelas. Jadi saya jelaskan, kamu bilang apa? Sedangkan yang pendek aja saya buat jawabannya, tapi enggak mudeng. Tapi yang panjang lah. Juga kamu enggak paham. Jadi gantian maksudnya lah. Apa gitu loh. Gantian lah. Gantian katanya saya ditanya, saya mau jawab. Maksudnya apa sih? Di mana ada datanya? Langsung pakai data nih di Bible nih. Anda harus pakai Bible, nggak boleh pakai karangan bebas. Ya, saya kan nggak ada ini Alkitab, tapi memang semua apa yang saya bicara saya tadi itu ngomong. Inti dari semua dari ini. Saya dengerin Alkitab. Di mana ada datanya di Bible, mulai Kejadian sampai Wahyu, Yesus yang menciptakan alam semesta dan manusia. Di mana yang kita bisa temukan? Kak, itu yang saya bilang tadi. Dia Allah itu yang turun ke bumi. Dibuatlah namanya Yesus. Saya gak nanya itu. Di mana datanya? Kan pertanyaannya ada tulisannya, ada Yesus sama Allah, kan gitu kan? Di mana datanya, dalilnya di Bible? Padahal lu Kejadian sam, dengerin Pak Manik. Menghidupkan orang mati. Jangan ngarang-ngarang melulu deh. Di mana? Nah, itu Alkitab semua loh. Tapi saya enggak menjabarkan membengal-menggal Alkitab loh. Saya berani bersaksi di hadapan Yesus Kristus. Di mana tertulis di Bible? Kejadian sampai Wahyu. Dalilnya Yesus yang menciptakan alam semesta dan manusia. Di mana, Bapak? Ya, supaya Bapak Allah. Di mana tertulisnya? Ya memang tertulis di Bible semua, tapi kita nggak mau bahas Alkitab di sini. Tapi yang apa yang menjadi pertanyaanmu kami jawab, Yesus itu adalah Allah. Oke, itu saya kasih tahu. Kalau proses, saya kasih tahu. Anda diam. Proses penciptaan alam semesta dan manusia itu adanya di Kejadian 1 sampai akhir. Tapi setelah saya baca 6.667 kali gitu, tidak ada namanya Yesus. Jadi hari ini Anda ngarang kalau Yesus yang menciptakan alam semesta. Didengar Tuhan Yesus, saya saat ini nggak ada ngarang. Jadi, nanti juga kita ketemu di Firdaus. Apa yang kamu saksikan atau kamu perlihatkan, perbodohkan di kalayak nilap
Masa memandang 810 Yesus itu adalah Allah. Apapun yang kamu bahas atau kutip mau mempertanyakan sesuai data ini bla bla bla, tapi kami iman kami Kristus. Ini anda ngarang bebas. Yesus anda itu adalah bebas. Allah. Enggak, ngarang bebas. Itulah isi Alkitab. Kalau enggak ngarang bebas, kalau kita bahas Alkitab, ayo kita bertemu tatap muka, kita buka semua lembaran semuanya. Oke, baik. Jangan seperti baik. Ini. Bisakah tadi kamu sebutin itu semua baik. Orang dengar atau baik, apa? Baik. Bisakah Anda saya undang ke Jakarta? Jangan kayak di Alkitab, kayak si Thomas juga enggak percaya apa yang dilihat, tapi dirasakan apa kuasanya. Gantian, Bang. Mudah-mudahan ya. Telepon saya ada di channel saya. Bisakah Anda saya undang debat terbuka di Jakarta? Saya tanggung pesawat Abang. Oh, luar biasa, sangat bisa. Tuhan Yesus memberkati. Saya belum selesai, Bang, ngomong. Boleh saya selesai dulu baru Abang? Iya, kan saya jawab langsung. Okay. Jadi kita itu gini. Jangan kita seolah-olah saya belum selesai ngomong atau berbicara tapi menyerang seolah-olah enggak ada di Alkitab. Justru apa yang di Alkitab itu ada yang seperti yang kamu katakan. Ada yang seperti yang kamu tanyakan. Saya belum selesai ngomong, Bang. Saya belum selesai bicara. Kalau Abang mengiyakan itu, nomor telepon saya ada di deskripsi video saya Hanis Lebes Channel di YouTube. Abang hubungi nomor saya itu. Saya akan bayar. Oke, saya mau bertanya balik dulu. Dengarin dulu, saya belum. Iya, saya udah tahu kok apa yang ngomong. Saya belum. Ada nomor teleponmu di situ, ada WA-mu. Nanti bisa saya kontak. Kalau begitu saya ngomong terus. Anda enggak mau lebih besar harga HP saya 15 juta. Suara saya lebih gede dari Anda. Oke. Terserah kamu mau ngomong apa. Kalau mau silakan Anda datang hubungi HP saya. Semua transportasi saya bayar. Hotel saya bayar. Kita debat terbuka berdua. Oke, saya tunggu Anda hubungi saya hari ini. Oke, saya akan kirimkan duit kepada Anda. Dari tadi Anda ini ngarang bebas. Ngarang bebas. Apa yang saya pembicaraan saya itu Anda membuktikan semua. Karena saya memang iman Anda. Kristus yang kuat. Karangan mau bebas Anda itu Yesus tidak ada di Bible. Kenapa itulah ngarang bebas? Masuk akal kalau kalian semua di sini bahwa Yesus kami yang menciptakan alam semesta. Yesus yang menciptakan manusia. Ya, Yesus dikandung Bunda Maria. Saya beritahu kepada Anda, di mana ada katanya di Bible itu kalau Yesus yang menciptakan alam semesta dan manusia. Tunjukkan datanya di sini biar Anda ngarang gitu loh. Kan di mana datanya? Nanti kita bahas untuk tentu apa? Gak bisa sekarang dulu. Nah, tadi kamu bilang di mana telepon kami? Di mana datanya di Bible? Tangannya Yesus yang menciptakan alam semesta. Kamu aja lah ngomong sendiri. Biar di mana, bro? Bro, di mana datanya, bro? Yang penting saya punya Yesus itu akan ini mah yang penting. Yang penting. Mungkin kita bisa berdebat banyak khotbah gereja. Ini atau macam tapi tujuan kita sama. Khotbah gereja. Baik, ada stempel dulu. Ada stempel dulu, saya ngomong dulu sama Kristen original bentar ya. Saya mau makan. Bro, selamat siang, bro. Bro. Ya, selamat siang. Bro, Anda percaya enggak? Anda Kristen loh ya. Anda percaya enggak kalau Yesus itu yang Anda diam dulu. Saya mau ngomong sama orang lain nih. Jangan kepanasan. Enggak ini panas. Iya, diam dulu lah. Ini Kristen original loh. Anda percaya enggak, bro, kalau Yesus itu yang menciptakan alam semesta manusia termasuk Bunda Maria? Percaya enggak, bro? Saya sih berbicara sesuai data ya. Tidak ada ditemukan begitu. Oke, baca Alkitab tidak ada. Oke. Anda percaya? Yang lain diam. Saya ngobrol sama Kristen original. Percaya nggak, bro? Kalau Bapak itu mengutus dirinya sendiri, jadi Yesus itu adalah Bapak itu sendiri di muka bumi. Percaya nggak, bro? Sesuai yang saya baca Alkitab itu Bapak mengutus anaknya. Oke, baik. Apakah anaknya ini Yesus adalah Tuhan juga, bro? Anaknya itu pasti berbeda dengan bapaknya. Oke, jadi ada yang mengutus, ada yang diutus ya, bro? Aduh, iya. Pakai nama Kristen original, tapi bukan orang Kristen nih. Iya, memang saya udah tahu. Kita lihat aja. Lu jangan tahu. Lu jangan meragukan Kristen orang dong. Ya, kita mendengarkan dulu alamnya kemana. Iya, tahu. Kita juga tahu kok mana yang benar, mana yang mengimani. Ini saya ngomong kenapa kalian yang
kenapa kalian yang kepanasan? Dengerin dulu dong. Ya karena kalau udah berbeda jawabannya. Ya kalau berbeda Anda sabar dulu. Tahan Roh Kudus, tahankan Roh Kudusnya dulu. Ya silakan Bang lanjut. Bro. Bro Christian original ya gitu ya. Menurut Anda Yesus itu siapa? Silakan Bro. Ya Yesus itu di Alkitab disebut utusan. Ya Yesus disebut sesuai nanti saya lanjut di part kedua ya.